Jadi apa namanya kita pertemuannya efektif, kita praktek sehingga nanti bapak-bapak bisa bantu apa namanya untuk penyelesaian disertasinya menggunakan tablet ya. Kita tablet dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Nah, Pak. Boleh, kelihatan boleh. share ya? Praktek, boleh. Kelihatan Siap, nih? Pak. Baik. Nah di sini ya Google ya Tableau akademik, Tableau for akademik ya. Ambil yang mana dah? Ini Tableau.com nih ya, Tableau.com ya. Nah ini download nih. Mana download? Download, download. Mana download ya? Download, download, download. Yang ya itu Pak dari free for student license itu Pak. Tableau free lesson ya. Oke. Ah ini dia. Ya. Yang mana tadi Pak? Sorry Pak. Oh, sorry, sorry, sebentar. Tableau for academic. Nah ini nih. Ya, Tableau Academic Student. Ini download ini ya, install ya. Nanti kita sama-sama start ya. Kok ketemu tablo oh, ada Pak? Ya, ada ya. Nah, install ada di mana Pak, nih Pak? Saya udah install juga Pak. Oke, linknya saya kasih ya di chat box ya. Mana chat box ya? Oke, saya linknya saya kasih di chat box. Oke, tinggal diklik saja di chat box. Ada? Ada Pak. Oke. Get Selama tablo for free Bapak, ini ya, Pak. Ya. Get tablo for free ini ya. Selama Bapak-bapak start, saya izin 10 menit, saya mau menghadap dekan dulu sebentar. Siap, siap. Siap, Pak. Siap, siap. Siap, Pak. Siap, siap. 10 menit bisa ya? Siap, siap, Pak. Oke, nanti saya back sini, kita langsung mulai start praktek ya. Oke. Baik, baik. Bentar saya di situ menghadap dekan ya. Siap, siap. Kagel. Iya, Kagel. Iya, Kagel. Saya pakai Safari. Saya coba nggak bisa, saya pakai Chrome nggak bisa juga. Jadi kagelnya nggak masuk kagel gitu. Coba dicek ininya, apa namanya security-nya. Itu apa namanya, jangan-jangan diblok sama Pak Andreas itu. Nah, jadi, saya juga lupa ngecek security-nya. Coba saya cek. Ya. Pak Jet boleh share screen aja Pak Jet, nggak apa-apa. Boleh, oh, ini belum share screen ya? Oh maaf, maaf, maaf. Tadi kami rekan-rekan ini. Oh iya, oke. Nah ini kagel.com ya. Oke. Nanti datanya saya supply aja kalau gitu ya. Ya Pak. Baik. Nah, kemudian ini kita bukan tablet Pak. Ya. Kagel lagi Pak. Tidak ya. Panjat kalau boleh usul mungkin kagelnya juga diajarin aja Pak sekalian Pak. Karena saya juga sempat coba-coba ini bingung juga kita mau mulai dari mana. Okay. Ya mungkin dari kagelnya mungkin dulu Pak Jat. Iya. Ya. Ya. Kagel itu seperti ini aja. Kagel.com ya. Login, apa bukan login sih? Sudah Pak. Sudah, nanti sudah. Kalau misalkan belum login, apa dia minta daftar, ya daftar saja, nggak apa-apa, pakai akun Facebook atau pakai akun apalah. Sudah Pak, sudah masuk Pak sudah di sini. Ya, yeah. Sudah. Oke, okay. Sudah semuanya? Belum Pak. Nggak bisa, Pak Anjat, memang security-nya saya ini ternyata. Oke, okay, kalau nanti saya kasih aja filenya ya, yang kita sama-sama upload ya. Ya, Pak, lanjut aja, Pak. Nanti bisa rekam, direkam kok sama Mas Ketua. Ini direkam, Pak. Sip, kalau gitu, ya. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini. Ini nih kalau misalkan sudah belum login ya login dulu. Biasanya itu dia minta syarat buat login, register ya, tapi gampang kok, cepat itu biasa pakai akun apa Facebook atau akun apalah kayak gitu. Bisa banyak pilihan. Pakai email juga langsung jalan. Nah, itu enggak ini, Pak ya? Mohon izin Pak Jat. Untuk Kagel enggak harus verify akun yang berbayar atau bagaimana, ini free. Nah, yang penting punya email. Oh, siap, siap, siap. Siap. Terima kasih, Pak Anjat. Yuk, sami-sami. Lanjut sekarang? Siap. Baik. Coba. Saya pakai ini dulu biar biar sunyi suaranya. Skilling saya agak ramai, tadi habis ada acara di kantor. Oke, oke, bisa dengar Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bapak-bapak, mohon maaf. Bisa, Pak, bisa. Clear ya? Clear. Baik. Nah, dari Kaggle ini kemudian ya, kita coba download ya, download COVID Indonesia ya. Kita coba cari data COVID Indonesia. Kenapa COVID? Ya paling gampang lah. Di, kalau yang sulit nanti biar Bapak-bapak yang cari saja. Ya. Boleh yang nah. Saya, Pak. Enggak usah COVID. COVID aja. Boleh, Bapak, Mas, biar sama nah. Semua. Nah, tadi kalau misalkan COVID, nanti kita bisa step by step-nya biar sama gitu loh, ngeceknya gampang.
Ya. Nah, kita lihat di sini Hendratno ya. Ambil yang Hendratno ini ya. Klik Hendratno yang udah oleh Hendratno. Nah, tinggal download saja di sini. Download ya. Nah, kemudian ini hasil downloadnya kita coba lihat ya. So in Finder, kita coba mana Finder saya. Oh, Finder-nya di terpisah. Oke, double klik. Oke, nah ini datanya nih. Ya, datanya ini saya share di chatbox ya. Biar nanti bisa dipergunakan. Mana chatbox? Oke, saya share di chatbox. Panjat, mohon izin, ya, setelah di download munculnya archive.zip ya Pak? Ya. Betul-betul, tinggal di-unzip saja. Siap. Karena biasanya tuh mereka tuh biasanya di-zip tuh karena filenya cukup besar. Seperti itu. Ya. Oke, di kalaupun tidak di-download, saya sudah kasih di chatbox, tinggal di-download saja. Di chatbox. Ada ya? Ya Pak. Ada Pak, kami Pak, download dari chatbox saja. Oke, simpan di mana? Di satu folder lah, di save satu folder. Ya. Di folder kerja atau di paling gampang di desktop lah biar cepat gitu lah. Enggak klik klik klik. Turun temurun biasanya ya kalau folder itu ya. Lanjut ya? Lanjut. Baik. Nah, sekarang tablenya sudah diinstall? Sudah, Pak. Oke, saya mau survei berapa banyak yang sudah menginstall. Silakan di raise your hand gitu. Satu, cuma satu. Saya dua dengan saya Pak, dua Pak. Dua, saya, Pak. Tiga, tiga. Sebelum Pak lagi proses Pak tablenya Pak. Oke, oke, saya tunggu 5 menit bisa diinstall supaya kita bisa sama-sama. Dan tablet ya Pak? Tablet for desktop. Belum Pak, belum. Masih 25 okay. menit lagi nih Pak. Masih 2 menit lagi. Mau ditunggu atau apa namanya? Lanjut aja Pak. Lanjut. Pak, karena direkam aja Pak. Ini direkam kok Pak. Lanjut ya, oke okay, baik kalau gitu ya. Nah, sekarang kita buka tablenya. Ini tablenya. Ini. Kalau Bapak-Bapak masih kosong biasanya di sini. Masih bersih. Ini karena saya kebanyakan ini. Betul Pak, betul. Sudah? Sama ya? Sama. Oke. Okay. Nah, itu tipe filenya apa tuh yang tadi saya share? CSV, Pak. CSV, oke. Okay. Lihat sebelah kiri sini. Ada nggak CSV Excel, text file, JSON, PDF, spasial, statistical? Nah, kita pakai more saja. More. Ya, yeah, klik more-nya. Yeah. Oke, okay. Sekarang open file yang tadi saya share. Yeah. Coffee ya, Indonesia. Pak. Open saja. Excel keluar ya, Pak? Jangan. Kalau Excel nanti bisa ini. Pakai yang more. Klik yang more tadi. Klik yang more, terus masih search. Oh, other database berarti, Pak? Iya, yeah, more. Nah, kemudian... Masa Excel keluar ya, Pak? Excel. Yeah, jangan diklik Excel, Mas. Pilih yang more. Pilih klik yang more. Gak ada, Pak. Langsung keluar ini. Pak Ilha, Pak Jere, harus install dulu tablenya. Tableau-nya selesai dulu, Pak, installnya. Oh, belum. Ya belum makanya. Oh belum diinstall tablet ya. Oke. Ya. Tablet belum Pak. Oke okay, kalau nggak pakai tablet boleh saya kasih lihat ya. Ini ada sekitar 13.000 baris. Kalau 13.000 baris kira-kira mau pakai Excel nggak? Saya sih ogah. Pak ini saya bingung Pak. Saya more-nya malah munculnya set action metric, action vector Pak. Oh yang ini ya. More-nya yang jangan yang bawah. Jangan. Tui server, more yang atas. Nah, nggak ada more Pak yang atasnya, Pak. Tadi tablet desktop atau tablet apa? Server. Ini tablet desktop, Pak. Coba di share screen coba biar saya bisa lihat. Oh, ini keluar angkanya. Kalau desktop 13.000, Pak. Bentar, Pak. 13.000 ya, mau dibuka pakai Excel? Aduh. Mau diolah pakai Excel? Ini tablenya belum kayak ini sih. Belum saya iniin sih, Pak. Belum installnya, belum beres. Oke, Pak. Beres. Langsung bisa, Pak. File open, Pak. Siap, Pak. Udah okay. Nih, udah masuk, Pak. Lanjut ya. Siap. Nah, kalau misalkan sudah, ya. Nah, setelah kalau sudah di-open, hasilnya seperti ini. Di sheet 1 ya. Ini hasilnya di sini semua. Bapak-bapak pasti nanti pada kosong di sini. Cuma satu doang, ya. Ini karena sudah banyak, saya sudah buka beberapa kali nih.
Ya. Nah, hasilnya di sini filenya. Ya. Nah, lihat atasnya. Sudah benar belum? Ini date, location, ISO code, location, new cases, new date, new recover, new active case, total date, ya. Total recover, total active case. Benar nggak? Benar. Kalau sudah benar. Oke. Masalahnya ada yang nggak benar, ada yang ini turun ke bawah gitu. Itu terjadi karena si Windows-nya atau si macOS-nya itu belum diupdate. Seperti itu. Oke, kalau sudah benar kita coba buka sheet 1 sekarang. Boleh ini dulu Pak, kok saya muncul beda nih Pak. Muncul beda? Yeah. Boleh di share screen coba. Siap, sebentar. Kemarin ada yang gabung sama Lan? Saya gabung, Pak. Oh, gitu. Panoval, ya. Pak Njat, mohon izin, Pak, dikirim lagi yang tadi itu, Pak. Apa itu? File-nya? Yang tadi itu, Pak. Boleh, Pak. Oh, ya. Boleh. Saya kirim ke link yang table, ya? Link atau file? Iya. File, Pak. Saya langsung kebuka Excel soal di sini, Pak. Oh, udah, sudah download table, sudah? Belum, Pak. Oke, linknya saya kirim ya sekarang ya. Ya oke, sudah. Oke, Pak. Ntar saya tunggu dulu lagi download ya, Pak. Proses, Pak. Sip. Lanjut kita. Ya, Pak Noval, mau ya, di share screen? Saya boleh izin share screen, Pak. Silakan. Nah, ini munculnya. Sudah benar. Nah, klik yang data source yang kiri bawah. Data source. Nah, ini. Ini udah benar kok. Oh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Siap. Oke. Ya, nah, ini data source ya. Ini sheet 1. Ini seperti Excel sheet 1 kalau kita klik yang sebelah sini, kiri bawah ini yang ada tanda plusnya ini tambah lagi sheet 2. Klik lagi tambah sheet 3. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, coba kita main-main dengan sheet 1 sekarang. Ya. Sheet 1 kita klik 2 kali provinsi. Klik. Oke, ini provinsi. Udah ada titik-titik gini provinsi, tapi nanti dulu kita jangan main ini dulu. Sudah provinsi diklik 2 kali sudah? Gimana Pak Njat ke ininya tadi saya enggak klik 2 kali Pak Andreas klik 2 kali di provinsi klik gitu. provinsi yeah. bisa Pak. Belum Pak. Malaysia okay. Indonesia juga. Kalau yeah. Saya kayaknya nggak bisa nih Pak, ini processing request not responding nih kayaknya laptopnya nggak kuat nih. Oh gitu. Masa sih? Not responding ya, itu mesti di restart kayak komputernya Pak, kalau responding biasanya. Ya. Nah, lihat sebelah sini. Kanan atas, ini ada Xiaomi nih. Kekuatan tablet di Xiaomi-nya ini. Diklik muncul, klik lagi hidden. Klik muncul, klik lagi ngumpet. Muncul, ngumpet, muncul, ngumpet. Selalu seperti itu. Xiaomi. Xiaomi, ya, bukan merek handphone ya. Ya. Klik yeah. Muncul. Nah, lihat di sini. Di sini ada berbagai macam tabel, grafik segala macam ya. Yeah. Kita pakai dulu yang ini nih, yang kiri atas nih. Yeah. Klik sekali. Sehingga nanti muncul seperti ini. Yang tadi peta berubah menjadi seperti ini. Silakan. Ya, sudah Pak. Oke. Okay. Paling atas ya, sampai Pak. Sekarang masih aman nih saya. Kayaknya kalau tutorial itu bapak-bapak mesti dua layar. Gitu. Satu. Ya, harusnya dua laptop Pak. Lihat ini. Dua laptop malah ini. Dua laptop ya? Oh, itu lebih oke lagi kalau dua laptop itu.
Tapi tetap aja lemot juga nih Pak, karena buka macam-macam. Oh, bukannya aneh-aneh sih ya. Itu berapa pakai MRP? Kenceng gitu. Kenceng gitu download tablet yang saya masih on the way juga. Oh. Itu, yang penting pakai laptop kantor, Pak. Padahal duluan saya tadi kayaknya. Saya masih coba. Dicek coba speed test. Speed test berapa? Coba speed testnya dicek. Jangan-jangan 1 Mbps lagi. Coba dicek kayak gini, speed test nih. Go! Gitu ya. Bisa di masing-masing di laptopnya, dicobain speedtest.net. Gitu. Nah ini speed saya nih sekarang. Coba kita lihat. Kapan? Panjat, kalau misalkan map-nya nggak tampil, ini berarti laptopnya nggak kuat ya, Pak? Map-nya nggak tampil, itu bisa. Laptopnya nggak kuat, satu. Yang kedua, sebetulnya bisa si Windows-nya atau si Mac-nya itu harus di-update. Oke. Ini saya Mac sampai orangnya aja di-update, Mas Enjan. Halo Mbak Ozi, gimana Mbak Ozi? Jangan sampai orangnya aja minta di-update kayak saya. Kacau. Kalau itu, kalau nggak di-update, dilunasi dulu Pak laptopnya, Pak. Iya Pak, saya rendah kayaknya Pak. Rendah ya. Jangan bilang-bilang Pak Ustaz. Bahagia banget hari ini nih. Iya, tumben nih saya mulus nih. Sejauh ini mulus. Iyalah laptop kantor. Di bawah 2 ya Pak. Kantor, Pak. Pak, panjat, makasih lama Pak. Di bawah 2 saya ini ya. Di bawah 2. ABC aja ya Pak. Itunya ya Pak, keterangannya ya Pak ya. Masih, nanti saya akan jelaskan. Xiaomi. Sudah saya baca ini, sudah? Xiaomi Pak ya tadi. Oke, lanjut ya. Nah, ABC ini, ini 5 5 ya. Mendingan pakai handphone Pak, tethering di handphone lebih cepat kayaknya Pak. Ini udah tethering handphone ini Pak. Oh, tethering handphone. Ya sudah kalau gitu sana komen. mesti nyimak dulu ya Pak. Izin Pak. Iya, Pak, iya. Ini Mas Azri. Ya. Dari channel YouTube saya aja Mas Azri. Ya, ntar ya. Ini 5,18 download 1,82. Kayaknya seperti saya itu harus dirugiah orangnya. Ini saya di daerah mungkin ini Pak. Baru bisa install. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ABC ini sebetulnya ini dia masih berupa karakter yang kosong. Dia kita baru munculkan adalah nama provinsinya, ya. Nah, ABC ini bisa diisi apapun. Lihat di sini. Di sini adalah judul tabel yang sifatnya text-based. Text-based itu yang mana? Nih, text-based nih. Location ISO, terus apalagi tadi ya, provinsi, country, kontinen, island, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan number ini, dia ada jadi measurement di sini nih. Measure names. Measurement, jadi ukuran. Ya. Di sini. Nah, sekali kita klik, misalkan kita ingin melihat total active case, ya gini ya. Klik dua kali, klik. Nah, nilainya masuk ke sini, menggantikan ABC. Paham ya? Ini seperti pivot kalau di Excel. Seperti itu. Ya, ini total active case. Kemudian, saya ingin melihat total populasi. Alhamdulillah. Oh. Nah, saya ingin melihat total populasi. Tadi ini kan total active case nih, ya. Kemudian saya ingin melihat populasi. Klik dua kali lagi. Klik. Nah, sekarang saya punya dua. Yang pertama adalah total active case, yang kedua adalah populasi. Silakan lakukan. Klik. Double klik. Jadi Mbak Ozi ini ngambil S3 di UI jadi ya? Apa, siap Mas Enjat, iya. Jadi juniornya Mas Ajis. Jangan, nasibnya jangan sama ya. Katanya okay. Masuk UI sulit, jadi keluar UI juga sulit. Oke, lanjut ya.
Siap, Mas Endar, lanjut. Sudah semuanya? Bisa muncul populasi dan total active cases-nya? Halo, Bapak Ibu. Ibunya cuma sendiri di sini, Mas. Jadi kalau manggil ibu, saya lagi tuh yang nyahut. Pak-bapak. Bapak-bapak sudah. Kita masih berjuang nih, Bu. Masih berjuang. Semangat, Jo. Siapa yang berhasil? Acungkan tangannya. Oh, ini videonya nggak diaktifin semua, jadi saya nggak bisa lihat. Saya nonton dulu, Panjat. Bisa, Pak Ilham. Panjat, misalkan muncul saya nih, Mak Panjat. Gimana, tapi, Pak? Tapi angkanya nggak muncul, kayak kosong gitu, populasi tabelnya ada, tapi ke bawahnya nggak ada angkanya. Kenapa ya? Apakah karena hurufnya putih atau gimana ya? Coba di share screen, coba. Saya mau lihat. Sudah. Saya join Zoom dulu, Pak. Coba. Pak Anjat, punya saya kok banyak ya? Banyak. Oke, okay. Nanti saya coba lihat. Pak Faldo bentar ya. Ini punya saya, Pak. Ini dulu, Pak. Ini dulu, Pak. Pak. Oh. Pak Andreas dulu aja, Pak. Ini kebanyakan dikliknya, diklik semua. Oh. Itu measure value-nya sebelah kiri itu, sebelah kiri, bukan. Nah itu. Bawah. Nah itu ya. Coba dihapus semua. Clear all. Select all. Select all, udah gitu baru di apa ya? Clear self. Ya, oke, okay. Ulangi lagi sekarang. Ulangi lagi total active case. Bawah. Nah itu dia. Total active case. Nah itu, klik dua kali, klik. Oke, satu lagi populasi, bawah. Mana atas ya? Populasi, HIC. Oh ya, klik dua kali, klik. Oke, sip, very good. Ya, Pak Andreas sama kasusnya? Itu Pak, itu saya Pak. Kalau Pak Noval, mungkin bisa share screen Pak Noval. Silakan dilanjut dulu Pak, ini trouble saya jaringannya nih Pak. Oh gitu. Oh tadi Pak Andreas tadi ya. Oke, Pak Noval gimana? Lanjut dulu Pak, silakan. Oke, saya jelaskan dulu ya di sini ya. Lihat, data yang kita dapat itu tidak selamanya bagus, tidak selamanya bersih, tidak selamanya siap pakai. Termasuk ini, lihat di sini. Di sini ada data null atau nul. Ya, betul, ya? Ada null. Nah, null itu sebetulnya data yang belum terdefinisi. Ya, tapi kalau kita gunakan, ini sangat signifikan, 103 miliar, betul ya? Ini Pak, belum di-share Pak, ini Panjat. Oh, astagfirullahaladzim, kok saya nggak di-share, mohon maaf. Saya ngomong sendiri aja tadi. Baik, lanjut. Nah, lihat di sini, data yang kita gunakan, lihat di sini, tidak selamanya bagus. Contohnya apa? Di sini ada null nih. Yang paling atas, ya. Nah, ini adalah data yang belum terdefinisi. Tapi kalau misalkan kita gunakan, dia akan mengacaukan semua nilai. Seharusnya ini merupakan tanggung jawab dari pemegang kewenangan buat ngeberesin data ini 103 miliar. Betul ya? Betul. Miliar ya? Betul, 103 miliar ya. Nah, karena ini merupakan gabungan dari 1 Maret 2020 hingga 28 April 2021, setahun lebih. Ya, seperti itu. Ini gabungan. Nanti kita akan potong, kita ambil tanggal terakhir saja. Ya. Nah, kalau ini cukup mengganggu dan kita juga kesulitan buat mendefinisikannya karena kita bukan pemegang kewenangan, ya. Akhirnya apa? Kita exclude-kan data ini dulu. Exclude, klik kanan, exclude. Hilang. Ring. Oke, lakukan. Bisa? Copy, Pak. Bisa, Pak. Oke.
Yang lainnya aman? Saya boleh share screen. Boleh, boleh, boleh. Pak Noval boleh. Silakan share screen. Ini ke population, tapi nggak muncul. Oke, country-nya klik, country-nya diklik. Itu bukan. Row. Kanan atas, tengah. Terus, ini. Itu country-nya itu kan ada tanda plus tuh di depan country itu, di depan country. Itu tuh bukan. Yang atas. Rows, country. Okay. Itu ada tanda plus itu sebelah kiri. Bukan sebelah kiri, Pak. Betul. Ya. Itu sebelah kiri country itu ada tanda plusnya. Jadi klik saja. Oh, ini tanda ya. Plus. Betul. Silakan. Okay. Very good. Nah, sekarang kok kosong ya? Coba ke bawah. Okay, ke atas, Pak. Coba saya mau lihat data source-nya, Pak. Klik data source-nya. Oke, ada. Coba sheet satu lagi lihat. Coba klik misalkan total case. Coba total case. Iya, yeah. klik. Yang muncul. Oke, ini permasalahan apa namanya mesti diupdate, Pak? Bukan. Mesti diupdate ini Windows-nya. Lanjut, Pak. Anjat, izin mohon ya. Maaf, Anjat. Iya, silakan. Verifikasi datanya misalnya tadi saya lihat enggak tahu saya. Ini total case misalnya kayak Provinsi Sumatera Barat tuh Panjat. Itu betul. Sampai 450.000 orang, tapi di data ininya di data resmi pemerintah provinsi yang day to day di update cuma 43.000 di Sumatera Barat tuh Panjat. Oke, tadi saya maksudnya saya, ini datanya iya, ini data akumulasi. Begitu Panjat, saya pengen ini aja. Iya. Ini data akumulasi dari 1 Maret 2020 hingga 28 April 2021 penjumlahan. Dijumlah. Nanti kita akan ke sana. Oke, terima kasih Pak Anjat. Yuk, sama-sama. Lanjut ya. Pak Noval, enggak apa-apa ya di Anjat dulu ya. Lanjut, Pak. Baik. Nah, lihat di sini. Di kanan atas ini, kiri atas ini, ya, ini ada tanda ini nih, ada sortir dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Sorry, ya. Pak, share screen apa belum, Pak? Astagfirullah. Saya lupa mulu. Mohon maaf. Terima kasih diingatkan. Oke, di atas ini ada tanda dari kecil ke besar dan ada tanda dari besar ke kecil yang ini nih. Ini yang ascending, ini yang descending. Kalau ascending itu sortir dari kecil ke besar. Kalau descending itu disortir dari besar ke kecil, ya. Kita klik yang ini nih. Klik. Oke, nah urutannya berubah sekarang. Ya, dari besar ke kecil. Sehingga dengan gampang kita bisa lihat paling besar Jawa Barat, paling kecil Kalimantan Utara. Seperti itu. Bisa? Paling kecil Kalimantan Utara ya, Pak ya? Betul ya, Pak ya? Iya, betul ya? Betul. Oke, nah, tadi betul kata Pak Ilham, ini nggak mungkin data 17 juta, betul. Ya. Nah, sekarang kita mainkan urutan waktu. Di sini, di kiri ini ada date nih. Ya, date ada ya? Ada klik Pak. Klik dua kali date-nya. Klik. Nah, klik dua kali. Ya, lihat saya. Jangan mulai. Lihat saya. Setelah klik dua kali akan muncul seperti ini. Ya, ini 2020, 2021, 2020, 2021 karena dia punya dua indikator. Betul ya? Betul Pak. Nah, tinggal di date-nya kita akan breakdown sampai dengan tanggal. Gimana breakdown-nya? Nih, ada tanda plusnya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, saya klik sekali. Dia per quarter. Per quarter. Saya klik lagi quarternya, dia per month. Ya. Saya klik lagi month, dia per day. Nah. Betul? Betul, Pak. Oke. Jika kita geser ke kanan, ini kan Maret 2020 nih, ini ya. Kita geser ke kanan terus sampai paling kanan, ini umpetin dulu suaminya. Paling kanan kita ambil tanggal terakhir. Nah, ini dia, 28 Maret tahun 2021 ya. Nah, caranya gimana? Klik
sekali di 28-nya keep only. Keep only. Nah, ini kan kalau keep only, maka ini kita ingin hanya Maret saja ya, karena kita ingin akumulasi Maret saja, tidak akumulasi penjualan semuanya. Ya. Nah, sama lagi, keep only lagi, sampai dengan kita ketemu, misalkan kayak gini, keep lagi, klik lagi 28, ini 28-28 semua nih, 28-28. Tapi kita inginkan 28 Maret, sehingga Maret saja, keep only Maret. Nah, sekarang kita ingin yang 2021 saja. Kalau gitu 2021-nya klik keep only. Nah, oke. Okay. Ini posisi di 2021. Ini menjelaskan Jawa Barat 45 juta populasinya dengan total aktif case-nya 24 ribu. Masuk akal nggak sekarang, Pak Ilham? Masuk, Pak. Masuk akal, Pak. Oke. Okay. Sekarang lakukan. Silakan, Bapak-Ibu. Sampai dengan seperti saya seperti ini. Ini sebenarnya gampang kok table ini. Teman-teman udah selesai belum misal table-nya? Belum, Pak, suruh restart nih, Pak. Suruh di restart nih, Pak Fauzi. Jadi belum install. Nggak apa-apa ya, nanti rekamannya di-share ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Bisa, biar bisa dipelajari ya. Ya, lanjut teman-teman aja, Pak. Saya masih berdoa untuk diri saya sendiri, Pak. Kalau Pak SBA banyak tip ahlinya, tenang. Tinggal tunjuknya selesai ya. Baik, sudah sampai sini? Ada yang sudah berhasil? Lanjut. Siap, boleh Panjat, lanjut. Baik. Panjat, kita ngikutin aja. Ya Pak, ngikutin dulu Pak. Wah, ngikutin jadinya saya main sendiri dong kalau gitu. Siap, ada Pak Rusfi Pak, sama saya Pak. Oke, okay. Pak Andreas ya, sama Pak siapa? Pak Fauzi. Pak Fauzi sama Pak Rusfi sepertinya. Sama Pak Rusfi. Saya di masalah di laptop Pak, salah. Tapi kan 1,8 nih tadi Pak ini. Oke, okay. Ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Oke, okay. Nah, coba supaya ini nggak hilang, ya, ini nggak hilang, kita klik kanan di sini, klik kanan, kita duplikat. Nah, kita ada duplikatnya sekarang. Ini aslinya, ini duplikatnya. Silakan, supaya nggak hilang. Sudah?
Duplikat aja ya, Pak, bukan duplikat corp step apa itu. Duplikat saja, duplikat saja. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini lihat saya. Ini kita bisa mainkan dengan menu yang Xiaomi ini. Ya, baik mau seperti ini. Nah, kan mari kan? Ya. Seperti ini, misalkan kita sortir lagi sekarang dari besar ke kecil. Klik. Nah, karena ini enggak beraturan, kita sortir berdasarkan ini provinsi ya. Nah, kita kasih T ini. T ini mark ya, mark label. Klik. Oke, silakan lakukan. Kita pakai tab yang ini. Silakan. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Oh, ini kayak saya pikir total active case-nya yang lebih apa yang berurutan. Ternyata ini yang population-nya yang berurutan. Yes, yes. Kita bisa sortir sebetulnya menggunakan yang total active case yang enggak masalah. Seperti itu. Seperti ini misalkan. Iya, Pak Andreas. Iya, betul. Oke, ini gini caranya. Ini ada agak sedikit tricky sebetulnya. Oke, ini sortir ini dia tuh selalu membaca yang apa namanya? Yang kiri. Yang kiri, sorry, yang kiri. Selalu baca yang kiri ya. Ini populasi ya. Ini populasi. Siap. Ya. Nah, selalu baca yang kiri. Nah. Case kayak Pak Anjat. Enggak, ini populasi. Oh. Oh iya betul ya. Oke, saya balik dulu sebentar. Tadi yang gini ya. Nah, gini ya tadi ya. Ya. Gini, ini sebetulnya kita bisa, saya lupa di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Triginya di... Digeser saja. Digeser saja. Nah, di gini. Siap. Dan di drag, pindah ke sini. Siap. Seperti itu. Kemudian di sortir. Nah, seperti itu. Ya. Saya coba, Pak. Silakan, silakan. Saya izin ke toilet sebentar, Bapak-Bapak, Ibu ya. Siap. Pak Ketua, saya tadi siap. Terlempar, Pak Ketua. Wow, makanya kok enggak ini. Tadi. Iya, terakhir sampai itu tuh yang Aceh, ABC, Bali, ABC gitu ya. Terus diapain, Pak, supaya keluar angka-angkanya? Oh, di ini, Pak. Ini di measure name sini, klik yang total case sama populasi, Pak. Total active case, Pak. Ini pojok total. Kiri. Pojok kiri. Ya, pojok kiri. Pojok total kiri bukan sama population. Ya, total active case sama population. Pak Andreas, boleh bantu saya nggak, Pak? Total active case di bawah sama populasi. Yang bawah ya? Iya. Bisa bantu saya, Pak Andreas? Active case. Oh iya iya. Andreas, bisa bantu saya, Pak Andreas? Gimana, Pak? Bisa bantu saya, Pak Andreas? Ini kalau udah sampai di sini gimana, Pak? Tadi ini baru mulai lagi nih, baru ketemu nih. Nah, ini kan ini di sini nih. Ya. Ini total active case ini kan di sini nih, total case ini. Sama populasi. Ini. Ya, udah. Okay. Udah masuk nih. Nah. Dah. Terus kemudian di sini duplikat. Kalau saya ini dulu, Pak. Ini dulu di sini. Oh, yang nol tadi gimana sih? Yang nol tadi ngejelasin tentang nol. Nol. Oh, yang nol itu di exclude. Ada yang nol itu, Pak. Nanti di sini kan ada tulisan nol tuh biasanya tuh di atas paling atas ya. Ini. Nolnya di exclude. Di dead. Bukan, Pak, yang di nol dulu, nolnya ngilangin nol. Nolnya di mana sih?
klik kanan aja Pak, klik kanan di nol tuh, klik kanan di nol. Kan? Oh iya ini ya, klik kanan di nol, terus exclude ya. Exclude. Nah ini untuk mendapatkan tanggal 28 Maret 2021 ini, kan ini ada years nih, ini kan ditambah, ini kan naik kurang nih nah, di tempat Pak Noval, Pak Ruswi sepertinya masih plus. Taunya dari mana plus? Pak Noval udah bisa ke quarter ke ini, ke Monday, quarter, month, and date ini udah? Belum. Ya, ditambah sampai situ, baru sampai situ. Kemana ya? Di ini. Lihat di share screen-nya ini. Ini ada, ini kalau masih plus ditambahkan. Masih plus. Mana ya? Di date. Atau Pak Andreas yang share deh. Coba Pak Noval share screen deh. Ini saya tadi share screen Pak. Ini punya saya ini. Itu tadi punya saya. Oh ini nih ya. Saya ini dari sini ya. Saya kontrol dari sini ya. Coba Pak. Di ini Pak. Apa? Terakhir ini nih. Udah Pak. Saya bisa kontrol gak nih? Iya silakan Pak. Oh. Ini. Nah, ini kan, ini years nih kan? Oh, iya. Ini okay. Date-nya diklik dua kali nih. Terus ini years, ini kan masih tahun 2020-2021 nih. Ini kalau kita mau nyari, kita klik. Nah, quarter date, ini per kuartil. Ya kan ada ini, terus tambahin lagi. Nah, ini per month. Kita tambahin lagi. Per date, nah ini baru per hari. Per hari. Ya, terus ini kita lihat paling ujung itu tanggal 28. Nah, ini tanggal 28 kan? Ini untuk mendapatkan ini, kita klik kanan, keep only. Nah, kemudian mark, kanan, keep only. Kemudian 2001, keep only. Nah, begini, Pak. Oke, sip. Oke. Terus bisa selanjutnya? Ya? Oke. Ini duplikat, Pak. Duplikat. Duplikat dulu dari sheet. Ini duplikat sini. Klik. Nah, udah ini. Main yang di sini aja. Oke. Siap. Udah jago ya. Udah jago nih, Pak Andreas. Sudah mahir nih, Pak Andreas. Terima kasih, Pak Andreas. Masya Allah. Panjat, saya baru tahu masalahnya, Panjat. Apa masalahnya? Ya ternyata harus dari aslinya aplikasinya. Kalau bukan aslinya itu bermasalah nih. Oh, ini beli yang bajakan maksudnya? Bajakan ya Pak. Ya ampun, orang yang asli aja gratisan gimana? Saya menghargai bajakan Pak. nanti kena itu undang-undang ITE sama Pak Andreas. Oke, lanjut ya. Nah. Sudah dibuat seperti ini grafiknya? Di share pakai... lagi Pak. Panjat tadi astagfirullah. Iya, lupa. Iya, ya enggak apa-apa. Saya suka lupa. Terima kasih diingatkan. Nah, sudah seperti ini grafiknya. Klik Xiaomi langsung klik yang ini. Ya. Nah, kasih title ya, kasih mark di sini. Klik supaya muncul angkanya. Nah, seperti ini. Xiaomi terus title. Bisa? Kalau saya nggak muncul angkanya, kenapa ya Pak? Belum diklik T-nya. T-nya diklik nih. Yang ini nih. Oke. Oh iya. Baik. Warga gabung ya Pak Rudi. Saya kuliah dulu ya. Sama Pak Rudi nanti. Lagi rapat kan? Enggak. Oh selesai. Jadi semua udah sepakat formatnya itu tema besarnya itu nanti ketika Rudi ngisi 2-3 pertemuan. Siap. Kita ngisi yang lain kan ngisi anak-anak. Siap. Bikin layar-layarnya. Boleh saya bantu. Boleh saya bantu. Tinggal tema muncul nanti saya bantu.
Oke, lanjut ya. Sudah bisa muncul semuanya? Pak Fauji, Pak Andreas, Pak Noval? Sudah, Pak. Oke, nah, lihat lagi. Di analitik ini, klik yang ini, analitik. Kelihatan ya? Lihat dulu ya. Yang mana, Pak? Di atas kiri. Oke, analitik. Analitik, diklik analitik. Ya. Nah, di sini ada model, ada rata-rata, ada median, ada forecast, ada cluster. Ya. Ada rata-rata, ya. Median, forecast, ya. Cluster. Caranya gimana? Diklik saja dua kali yang rata-rata. Klik-klik, oke, muncul garis. Di summarize, Pak. Di model. Ya. Klik kiri ya, Pak ya? Klik dua kali saja. Klik kiri. Klik. Ada? Muncul? Ada, Pak. Pak Anjat, kalau punya saya kan masih dari berdasarkan provinsi. Kalau mau berdasarkan paling tinggi gimana ya? Klik kanan ya? Nah, lihat di sini. Lihat saya. Kalau misalkan mau berdasarkan paling tinggi, yang ini nih. Klik yang ini nih. Oh, okay. Siap. Ini tablet udah all in semuanya, gampang sekali. Lengkap bener ya. Iya. Jadi. Saya izin nanya Pak, data saya ini yang paling tinggi Jawa Barat, Pak. Tapi punya Bapak kok Jawa Tengah ya? Populasi atau total ya. Oke. Pak Nidat. Ya. Tadi kan misalnya data aktif sama ini, kalau misalnya data misalkan harus diperbandingkan juga, misalnya kalau misalnya untuk melihat secara keseluruhan, misalnya data sampel yang diperiksa, jumlah kematian ada juga di tablo ini, Pak. Sampel yang diperiksa, bukan. Data yang kita dapatkan ini untuk yang sampel yang diperiksa nggak ada, tapi kita bisa cek di Kaggle di Kaggle sih, barangkali ada. Gitu. Oh gitu ya. Kalau misalkan datanya ada, kenapa tidak kita bisa lakukan seperti ini juga sebetulnya? Ya, bisa spesimen yang jumlah diperiksa per provinsi itu misalnya kan? Betul, bisa. Lebih komprehensif ya kan? Bisa. Ya, tinggal nanti datanya tinggal dicari saja. Itu bisa di data-data apa ya, Kementerian Kesehatan ya barangkali ya. Data-datanya tinggal di download, nanti diolah pakai tablet selesai. Lakukan hal seperti ini. Ya. Nah, saya mau kasih lihat di sini, ya. Garis ini adalah garis rata-rata. Ya. Rata-rata. Pertanyaan saya, lihat sebelah sini, ini kan populasi ya? Bukan populasi. Ini total active case ya? Betul, Pak. Total active case, Pak. Active case. Kira-kira dengan konsep rata-rata ini gampang tidak? Kita bisa telusuri mana provinsi yang di atas rata-rata. Siap. Ya. Ada 5, Pak. Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, DKI. Oh, 6. Enak tuh. 6. 7. PDIJ, Pak. Mulai dari Jateng, 7. Jabar, Papua, DKI, Jatim, DIY. Jadi total berapa ya? 6 apa 7? 6. Yakin, 6. 1, 2, 5, 3, Pak. 5, 4, 5, 6. 5. 7, 7, Pak. 7. 5. Waduh. 5, Pak. Bawa, mentang-mentang bapak-bapak nih, matanya kurang awas nih, ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak minusnya nambah juga deh kayak saya. Pak, ini cara supaya yang di runutnya total aktif case-nya gimana caranya, Pak? Pak, ini diklik yang ini nih. Yang diklik paling tinggi itu gimana? Ini, Pak. Pak Noval, sorry, yang sum di atas warna hijau ini dipindahin ke kanan. Oh ini digeser ke kanan, digeser. Oh iya. Sip okay. Ya, bisa ya? Bisa pak. Oke, okay. Ini satu pelajaran pertama kita bisa lihat ya. Kalau misalnya kita mau untuk yang populasi misalkan ya, karena tadi defaultnya cuma satu, kita sortir lagi. Nah, kira-kira populasi yang di atas rata-rata yang mana saja? Ini dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 9 nih, Pak. Sumatera, DKI, Bali. 9, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, DKI, Banten, Sulawesi Selatan, Lampung,
sama Sulawesi Sumatera Selatan. Oke. Sumatera Selatan. Pertanyaan saya paling paling gampang, provinsi yang paling sedikit mana? Utara ya, Pak. Iya. Kan kalau gini enak kebaca. Jumlah paling ya? Paling sedikit kan? Paling sedikit ya, tapi luas daerahnya luar luar biasa ya. Iya. Mau pindah ke sana, Pak? Enggak, Pak. Sumbar aja. Jangan. Jangan. Oke, Kaltara ya. Nah, kita coba duplikat lagi yang ini deh, supaya nanti kita bisa analisa lagi, duplikat lagi. Oke, Pak Jad, izin nanya, Pak. Silakan, silakan. Boleh share screen? Boleh, boleh. Silakan. Ini mohon maaf nih, karena ketinggalan, jadi banyak nanya nih. Aman. Kan kalau ini, tidak jadi nanya, saya jalan. Dimaklumi, Pak. Mediannya nih, Pak, kok nggak sama ya tadi kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi? Ini median atau average? Saya pakai rata-rata, bukan median. Median with 95% ini, Pak. Average, Pak. Median. Average dulu. Saya pakai yang average. Oke. Okay. Ya Allah. Nanti di tengah, ya. Pak. Rata-rata. Udah. Oke. Okay. Sudah. Jadi gabung nih. Jadi bel urut ya, tadi Pak. Gimana, Pak Noval? Pak Noval, bel urut di atas tadi gimana, Pak Noval? Pak. Gimana, Pak? Biar Jawa Barat yang paling tinggi. Biar urut. Oke. Okay. Ini, Pak. Average. Saya sumnya digeser, Pak. Nah. Sama digeser ke oh itu. Ini nih di atas nih hijaunya itu Pak. Sip, ya ya ya. Ah. Nah ini sekarang okay. Menghapus medianya gimana ya? Ini kan bentrok nih average sama kayaknya itu populasinya jadi kehilang deh yang populasi yang total active case-nya. Aduh. Coba di ando. Oh siap. Control Z. Oh iya. Nah jadi kalau mau masang ininya populasinya ini memang harus benar-benar di tengah persis ini. Ya, kalau ini ketumpuk ya Pak Anjat ya? Iya. Nah ini Pak untuk milih tadi saya kan sangat pijit nih average tapi nggak ada perubahan ya median. Biasanya tuh median itu kan nilai tengah ya. Median itu sama dengan average biasanya. Tapi tidak selalu biasanya. Secara nah untuk membatalkan gimana nih Pak? Oh dihapus aja nih Pak? Dihapus aja, klik saja itu garisnya. Jadi oh, okay. Remove ya. Iya. Okay, nah, satu lagi. Itu kebanyakan ini. Garisnya. Siapa? Oke. Okay. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Okay. Nah, sekarang coba duplikat yang sheet 1-2 ini. Hapus dulu itu. Oh, ini hapus dulu ya, Tarla? Itu kebanyakan itu. Jangan. Hati-hati. Nah. Remove. Lagi. Remove. Lagi. Wah, oke, okay, Pak. Wis. Sekarang klik average. Dua kali. Klik. Oke, okay, good. Oke. Okay. Yeah. Terus di ini, Pak. Apa? Di... Duplicate, klik kanan. Di descending. Descending atau ascending? Descending. Descending dulu. Nah, bukan. Sebelahnya. Nah, gitu. Lebih cakep. Wah, iya kelihatan Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Duplikat. Sebentar. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sebentar. Ini. Duplikat. Alhamdulillah, nggak jadi beli laptop nih. Panjat masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Ya, Pak Fauzi, mana nih Pak Fauzi? Enggak ada suaranya Pak Fauzi. Fauzi, are you okay Pak Fauzi? Pak Fauzi itu udah santai, ini udah selesai kata dia saya katanya. Udah Pak mau Fauzi bikin paper. Olah data yang lain, Pak. Pak ini. Pak Rusfi, Pak Fauzi olah data yang lebih ini. Lebih komprehensif. Oh, lebih. Dia langsung proposal dia yang dia olah ya. Langsung proposal. Bukan, lagi pusing ini. Tumben nih jagoan big data kita. Pak Fauzi itu lagi pakai bahasa Python, lagi bikin database-nya, database preparation tuh, Pak. Langsung bikin software langsung Pak Fauzi ya, Pak Enova. Mantap ini.
Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Oke, sudah ada duplikat sudah? Duplikat sudah dua kali, Pak. Oke, ya. Sudah dua kali. Oke, saya mau bikin kita mau bikin analisa yang kedua ya. Siap, di-share dulu, Pak. Oh, astagfirullah. Lupa. Terima kasih. Wis tua ternyata Pak saya, Pak. Lupa. Kena semprit okay. Pak polisi itu. Oke, okay, lanjut ya. Nah, ini duplikatannya. Ini duplikatannya nih ya. Iya, Pak. Kita mau bikin analisa yang kedua ya. Sekarang. Analisa yang kedua. Nah, kita pakai grafik yang ini nih. Yang ini nih. Ya, silakan diklik. Klik. Oke, okay, muncul seperti ini. Silakan lakukan. Yang ini. 0 plus. Oke. Okay. Lurus. Ini bawah lagi. Sudah Pak. Oke. Okay. Ya. Kalau sudah, lihat saya. Kalau sudah, kita lakukan juga untuk analisa rata-rata, ya. Caranya klik dua kali saja. Klik. Oke, okay, muncul rata-rata ya. Sama seperti tadi konsepnya, cuman di sini lebih enak melihatnya. Ya, kita bisa lihat hubungan. Kemudian ini kan lubang-lubang ini kan butuh tabel, butuh label nih, ya. Butuh label, kita kasih label sekarang. Klik, lihat saya. Provinsi, ya, tarik, ya, klik kiri, tahan ke label. Oke, sudah punya label sekarang. Tapi ini kurang bagus, kurang indah, gitu ya. Nah, biar mengindahkan, klik lagi provinsi, tarik ke color, warna. Nah, semakin indah. Silakan lakukan. Sebentar. Oke, Pak, sudah, Pak. Yang lain aman. Aman, Pak. Sip. Oh, referensinya nggak muncul. Saya boleh share screen nggak, Pak? Boleh, silakan. Supaya yang ujung kiri bawah kelihatan gimana caranya Pak ya? Sebentar, mohon maaf. Ini saya. Siap. Sebentar. Silakan saya screen dulu, Oke, lanjut ya. Gimana? Ini aja sih Pak. Apa ya? Yang di ujung kiri bawah kan nggak kelihatan nih Pak. Iya. Oke, okay. Saya jelaskan. Oke. Okay. Iya, saya jelaskan sekarang. Nah, masalah ujung kiri bawah kelihatan pun saya juga sama. Ini biasanya terkait dengan ukuran dari fontnya. Ukuran dari fontnya. Nah, sekarang untuk merubah fontnya supaya lebih kecil lagi di mana? Label yang ini nih.
Saya udah screen belum ya? Udah ya? Sudah, Pak. Takut lupa lagi saya ngomong sendiri. Oke, klik label di sini. Nah, di ada font di sini. Ada font. Kemudian rubah ukurannya jadi misalkan 6. Ya. Enter saja. Oke, nah kelihatan. Tapi 6 pun masih belum kelihatan semuanya. Di sini ada namanya pilihan. Ini ada allow label to overlap other marks. Kalau misalkan seperti ini nanti akan rame seperti pasar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Allow label okay. To overlap to overlap other marks. Iya. Rame ya? Rame sekali ya. Oke, nah supaya nggak rame, ini uncheck aja. Tapi fontnya dikecilin. Misalkan 5, ada yang kuat 5, ada yang kuat nggak tergantung dari ininya. Enter. Nah, siap. Seperti itu ya. Oke, okay. Yuk sama-sama. Sudah sampai sini semuanya? Saya akan jelaskan sekarang gimana cara membaca data ini. Lanjut. Bagi. Nah, data ini biasa kita bagi menjadi 4 kuadran. Baik, backspace standar, saya coba cek ya. Kuadran itu ngebaca dari mana ke mana sih? Yang standar. Kuadran. Kuadran itu membacanya dari kuadran. Oh, ini dia. Kuadran 1, 2, 3, 4 ya? 2. Tapi ya, ini lucu 60 nih. 60 derajat, 180. Tapi ini lucu. 1, 2, 3, 4. Beda-beda. Oke okay, lah, whatever ini, ya. Biasanya Pak, kuadran Pak. Di penerbangan juga yang ini, Pak. Yang ini ya? Ya, okay. Ya. Oke, banyak memang ini memang yang ini juga sama, ini juga sama gitu ya. Oke, kalau gitu kita sepakat yang ini. Ya. Oke. Nah, kita punya 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran keempat, ya. 1 2 3 4. Nah, kuadran 1 ini total active case-nya. Ini berbanding lurus dengan populasi. Semakin banyak populasi, itu semakin banyak total case. Tapi yang lucu sebetulnya, ya. Jawa Timur, ya. Jawa Timur itu populasinya tinggi, ya, tinggi. Tapi total active case-nya tidak tinggi, gitu loh. Tidak setinggi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini menarik ini, ya. Itu cara itu yang pertama. Yang kedua, kuadran kedua itu adalah total active case-nya sedikit, tapi populasinya banyak. Seperti itu. Lampung, ya. Lampung. Populasi banyak, gitu ya, terlalu sedikit, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kuadran ketiga, dia sedikit dan sedikit, populasi sedikit, terlalu sedikit. Kuadran keempat adalah total aktivitasnya banyak dengan populasi sedikit. Kalau misalkan bapak-bapak jadi pemerintah, kira-kira fokus ke kuadran 1, 2, 3, 4 dulu. Yang mana? Ke kuadran 2, Pak. 1, 2, 3, 4. Kenapa kuadran 2? Yang 4, populasi dikit, kasus banyak. Nah, itu. Oh iya. Betul. Mantap, Pak. Ada apa ya mereka? Nah, itu dia. Terutama lihat di sini daerah apa nih? Papua sama DIY. Nah, ada apa ini? Betul, seperti itu. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan fokus itu dulu. Karena kalau misalkan populasi banyak, kasus banyak. Apa namanya? Kasus banyak. Itu biasa. Tapi populasi sedikit kasus banyak itu ada apa? Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama ya. Nah, sudah dilakukan semuanya sudah? Seperti ini sudah? Gimana Pak itu, Pak? Tadi, Pak. Sudah dilakukan seperti ini sudah? Sudah, Pak. Sudah. Seperti ini, makasih. Baik, kalau gitu kita duplikat klik kanan supaya enggak hilang. Duplikat. Oke, sudah? Sudah. Baik. Nah, kalau kita sudah duplikat, ya, saya ingin melihat di sini. Ini kan ada berapa variabel nih yang bermain? Dua. Ada berapa variabel? Dua. Ya, Pak, populasi dan total active case. Apalagi kira-kira yang ingin kita mainkan di sini? Ada usul? Fasilitas kesehatan ada, Pak? Enggak ada. Itu mesti dicari. Nanti kalau sudah dapat, bisa ditambahkan di sini. Bisa tambahkan. Oh, okay. Pak, saya boleh nanya tentang Rio enggak, Pak? Kan Rio apa? Itu sempat Pak Presiden itu heboh ya. Katanya Rio. Oh, Riau. Iya, Riau. Gimana Riau? Tapi saya tidak melihat Riau ini muncul sebagai yang apakah itu tadi yang muncul tertinggi atau median atau juga di sini yang termasuk yang kritikal gitu. Kira-kira ya. Kenapa ya, Pak? Ya, tadi itu staf ahli presidennya itu enggak bisa malah pakai tablet.
Panjat. Kematian, Pak. Boleh, Pak. Gimana, gimana? Silakan. Total kematian, Pak. Total kematian. Oke, okay, total kematian. Oh, iya. Boleh, boleh, boleh. Case fatality rate atau ini apa, new growth, growth-nya, growth perkembangannya? Oke, okay. Bebas-bebas. Kita mau yang pakai yang mana nih kira-kira? Growth factor of new cases. Ya, ini. Case fatality. Atau case fatality. Yang ini ya. Oke, okay. Saya klik dua kali ya. Klik dua kali. Ini dia menjadi indikator yang ketiga kalau gitu ya. Klik, klik. Nah, case fatality-nya ini repot ini. Dia membacanya per case fatality rate. Oh, per ini dia membacanya repot, repot, repot. Ketika case fatality, total case active case, populasi. Oke, okay, repot. Jangan dulu case fatality. Misalkan kita mau pakai, misalkan total death, misalkan ya. Total death lu ya. Total death. Yang ini ya, total death ya. Klik, klik. Loh, kok seperti ini? Salah, 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 salah. Case fatality. Case fatality. Mana? Case fatality rate. Nah, ini dia. Kayak gini nih. Ah, gini. Saya ulangi lagi. Lihat, lihat, lihat. Lihat saya. Case fatality rate. Ya, klik sekali, tahan, masukkan ke sini sehingga dia menjadi indikator ketiga. Ya, klik tahan, bukan klik dua kali ya. Kalau klik, klik dua kali tadi jadinya seperti ini. Kalau klik dua kali jadi seperti ini tadi. Seperti ini. Ini nggak enak dibacanya. Nggak ada meaning apa-apa. Ya. Ini caranya. Klik tahan, masukkan ke sini, cemplungin. Lepas. Oke, apa yang kita dapat di sini? Bulat. Bulat. Nah, lihat di sebelah kanannya. Ada case fatality rate-nya dari 0,0 sampai dengan 0,06. Ya, artinya apa? Yang besar, bulatnya besar itu case fatality rate-nya tinggi. Ya, case fatality rate-nya tinggi. Papua walaupun dia apa namanya di kanan, tapi dari case fatality rate-nya lebih kecil daripada Sulawesi. Eh, apa ini? DIY, sorry, DIY. DIY ya. Betul ya? Nah, coba kita jangan case fatality rate. Misalkan case apa? Total death aja ya. Total death ya. Total death kita masukkan sini. Nah, ini menarik ini. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang berapa nih? Kuadran 3-4 ya. Gini caranya. Lihat saya. Lihat. Kuadran 3-4. Kuadran 3-4. Kuadran 3-4. 1, 2, 3, 4. Saya akan sortir. Saya akan apa namanya sortir kuadran 3-4 saja. Gini caranya. Klik kiri, tahan, blok yang kuadran 3-4 semuanya, ya. Baru klik kanan di sini, klik kanan, lepas lagi. Jangan dulu. Gini nih. Perbesar. Ya, perbesar. Klik, sortir, oke. Okay. Nah, muncul kan, muncul kan. Mana? Nah ini dia. Keep only. Nah ini saya zoom. Ini adalah kuadran ke 3 dan 4. Silakan lakukan. Main di total death dulu. Ini kuadran 3 ke 4 menjadi kuadran baru. Kuadran 3 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 3. Ah, kayak gitu ya. Ini 3 4 1. 342, 343, 344. Betul ya? Nah, kira-kira di kuadran keempat yang kita kasih warning yang mana? Meninggalnya. Kuadran keempat yang kita warning yang mana kira-kira? Yang merah itu, Pak. Iya, apa itu? Sulawesi Utara ya. Betul ya? Sulawesi Utara, Pak. Oke, kuadran 1 yang kita warning yang mana? Enggak kelihatan nih. NTT. Kuadran 1 yang kita warning yang mana? Kaltim, Pak. Ya? Kaltim. Karena dia fatality rate-nya tinggi. Ya. Kuadran kedua.
Kuadran kedua, ini fatality berapa ini? Ini total debt-nya berapa ini? Total debt-nya? Total debt 682 ini. Sumatera Barat. Riau. Riau ya. Nah, Pak Presiden itu barangkali itu melihat dari total debt-nya di sini. 1.421. Tapi dari segi dari segi kewaspadaan, ini sebetulnya di bawah pada itu yang 1 dan 4. Menurut saya sih, karena dia total aktif case-nya tinggi sekali. Di mana populasinya sebetulnya rendah. Yang tinggi cenderung yang kuadran pertama. Kalau kuadran pertama, maka saya akan warning yang Kalimantan Timur ini. Dia total aktif case-nya nggak terlalu tinggi, tapi debt-nya tinggi. Ada apa di sini? Betul ya? Jadi yang warning. Tadi ngedrag, kan didrag tuh didrag habis itu. Kalau di Mac gimana, Pak? Kan klik di situ kontrol terus klik kanan kan, Pak? Betul, betul klik kanan. Gini, klik kiri, tahan ya. Klik kiri segini ya, di blok segini. Sudah? Sudah. Nah, klik kiri, tahan, kemudian di sini nanti muncul di sini. Bentar. Klik kanan ya. Nah, enggak usah klik kanan. Saya ulangi lagi. Klik. Oke. Klik kiri. Uh-huh. Sorry. Ini enggak semuanya kena. Start. Enggak semuanya kena. Ini di blok segini supaya semuanya kena ya. Kemudian didiamkan sebentar. Nah, ada keep only di situ. Oke. Keep only. Seperti ya, segini kuadran ke 3 dan 4. Jadi kuadran baru dia, Pak ya? Kuadran baru. Kuadran ya. Kita fokusnya 3-4 di daerah yang berbahaya tadi kita buat kuadran lagi. Betul. Di 3-4 tadi yang berbahaya kita buat kuadran lagi. Oh, betul, ya. Seperti itu. Terus bisa ya. diperkecil lagi berarti Pak ya, bisa diblok lagi. Bisa diblok lagi. Iya. Seperti itu. Panjat kok hasilnya beda ya? Beda gimana? Boleh share screen enggak, Pak? Boleh. Nah ini Pak, kalau saya Jawa Tengahnya di kanan Pak. Padahal Jawa Tengahnya di kanan. Udah total debt juga di sini nih yang hijaunya nih. Betul sama. Tadi kan saya blok yang kuadran 3-4, coba di blok. Caranya gimana di blok? Nah di situ. Ngebloknya Pak? Di bawah. Ini. Nah bukan ya bukan stop. Ando. 0M itu. Nah itu gimana caranya? Lihat saya. Oke. Nah, gini caranya. Tadi kan grafik kan seperti ini kan? Betul ya? Nah, di bloknya seperti belum ini. Klik belum di-share, Pak. Astagfirullah. Belum di-share, Pak. Iya, lupa. Panovel, panjat langsung kontrol di Panovel kayaknya bisa deh pakai ini, Pak. Pakai apa? Request kontrol karena ya. Saya jadikin admin co-host, Pak. Oh, bisa ya? Ya. Enggak apa-apa biar Panovel coba sendiri. Siap. Gimana, Pak? Oke, gini caranya nih. Seperti ini kan grafik awalnya, Pak. Iya. Diklik di sini ya, klik tahan. Sorry. Diklik tahan, diblok semua seperti ini. Diamin sebentar ya. Nanti muncul keep only ini. Nah, seperti itu. Silakan Panovel. Iya. Bisa? Siap, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Lanjut kita. Sip. Oke. Jadi lanjut. Sudah boleh keluar perpres nih, Pak ya? Oh, sudah. Peraturan presiden sudah apa? Oh iya. Jadi kalau jadi tenaga ahli Pak Presiden harus bisa ini. Pak Presiden butuh untuk pidato bahan ya, based on data ini udah semua selesai seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah sekarang ya gimana Pak, kalau misalnya ada ada satu kasus Pak misalnya buletannya itu ada di garis Pak, gimana Pak? Ya itu pas di rata-rata garis itu kan rata-rata ya. Betul, nggak apa-apa, nggak masalah. Garis itu kan rata-rata. Tadi kita sudah sepakati. Ini untuk melihat membagi 4 kuadran maksudnya. Ya. Supaya kita bisa menganalisa. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita coba klik yang sheet 2 atau sheet 0.
silakan kalau ada yang ini kita buat seat kosong sekarang. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Pak. Oke, lihat saya. Tolong tampilkan seperti ini. Lihat saya ya. Klik dua kali provinsi ya. Ininya dijadiin tabel dulu ya. Kemudian klik total active case. Total active case. Total active case, klik-klik ya. Kemudian nalnya dihilangkan ya. Kemudian country-nya ini Indonesia dihilangin aja. Nah, tinggal provinsi aja. Silakan seperti ini. Semenit. Harus sudah bisa nih. Kan tadi udah hatam ini. Aduh. Provinsi, kemudian total aktif case. Oke, Pak. Oke, aman. Gambar peta ya, Pak? Oh, belum. Gambarnya jangan diganti, Pak. Yang Xiaomi yang atas itu paling pojok kanan. Pojok kiri, sorry. Pojok kiri, Xiaomi. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Okay. Lanjut, Pak. So. Gimana, Pak? Biar ada datanya tadi, Pak. Awalnya, Pak. Gimana yo? Ayo. Plus B. Klik total active case. Udah, tapi munculnya peta saya. Oh, Xiaomi. Pak, di Xiaomi-nya ini, Pak, yang kanan atas, kanan itu. Pojok kanan. Ya, tabel. Sebentar. Pojok kanan atas ganti tabel. Untuk datanya kasih total active case ya, Pak? Pak Anjat ya. Total active case, total active case. Waduh, pusing nih. Pusing sebentar, Pak. Nanti kalau sudah menguasai ini, Bapak nanti dipanggil kemana-mana ini untuk diskusi ini. Kalau satu screen ini susah memang, Pak. Jadi, betul, betul, betul. Kalau bisa ini, Pak, kerjaan saya nambah ini kayaknya. Oh, iya, Pak Andreas. Nambah sama income nambah. Ah, benar. Nambah kalau iya, Pak Andreas. Bayarannya nambah ya, nggak apa-apa. Nambah bayarannya sama. Ya. Nah, itu Pak Andreas. Saya juga pernah kayak gitu tuh. Nggak apa-apa. Bukan jadi, nah ini malah jadi tinggal disuruh. Asal jangan PGPS saja, Pak. Nah. Oke. Okay. Amal, lanjut. Pak Paul, amal. Amal, betul. Amal. Amal itu ada yang dibayar cash, ada yang dibayar nanti. Betul gitu ya, Mbak Rosy ya? Oke, okay, lanjut ya. Siap. Oke, okay, coba kita lihat saya. Kita sortir dari besar ke kecil ya. Dari besar ke kecil, kemudian kita ambil 5 provinsi yang tertinggi. 1, 2, 3. Nah, caranya gimana? Diklik shift. Klik shift tahan. 1, 2, 3, 4, 5.
ya, keep only. Atau cara yang kedua, di blok seperti ini, mana ya? Oh, nggak jalan kalau gini. Oh, nggak jalan. Harusnya jalan. Mana ya? Lupa ya. Di blok, di bloknya gimana? Oh, nggak jalan juga. Dari sini aja lah. Jawa Tengah, diklik, shift yang ditahan. Jawa Barat, DKI, Papua, Banten. Ya, keep only. Keep only, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masukkan unsur tanggal. Ya, karena ini kan nggak benar kan 4 juta kan? Tanggal, klik dua kali tanggal. Klik dua kali tanggal, klik-klik tanggal. Kita breakdown tanggal sampai dengan day. Terus, nah ini sudah day ini. Kalau sudah day, oh ada minusnya nih, total active case nih. Jangan minus dong. Kenapa minusnya? Oke, total active case. Nah, ini jangan total active case deh. Ini caranya. Ini ada minus nih. Ini sebetulnya pengertiannya bagus, dia berkurang. Tapi dia secara perhitungan dia nggak enak dilihat karena dia di bawah 0. Gitu loh. Buat analisa nggak bagus. Total active case-nya di remove. Ya. Di remove. Ya. Di klik di sini. Remove. Kita ganti indikatornya dengan total case. Total case ada minusnya nggak? Ah, nggak ada total case. Total case ya. Total case. Nah, kalau sudah sampai sini, kita buat grafik yang ini. Yang ini nih. Klik. Oke, silakan lakukan. Saya mau seperti ini. Munculkan marknya. Sudah, Pak. Silakan. Sudah panjat, sudah selesai semua itu, teman-teman. Selesai ya. Sudah. Rp379.691 ya. Iya, betul. Waduh, sudah mantap ini. Gurunya ini mantap, Pak. Ini dibuat 5 ini ya, Pak ya? 5 yang tertinggi. 4, Pak. 5. 5 yang tertinggi. Ya, 4 bolehlah. Ya, kalau buat Bapak 4 bolehlah. Bebas-bebas enggak apa. Mau 5 mau 4. 5 buat lihat polanya sebetulnya. Bapak ada 38 73 ya, Pak? Di bawah itu. 13 16 nggak apa-apa sih, kadang-kadang ini nggak tiga, kadang-kadang ini beda karena tadi tuh fontnya tergantung dari fontnya ya. Ya. Fontnya bisa jadi kalau misalkan saya lebih telitiin misalkan 6, nah lebih detail lagi tuh ya. Oh gitu. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini supaya nggak kebuang, kita duplikat dulu ini. Klik kanan, duplikat. Oke. Ya. Nah, kita coba lihat yang tertinggi ini daerah provinsi mana saja? DKI Jakarta, Pak. Sama? Jabar? Jawa Barat. Sama? Ya. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah. Kita ambil 3 besar saja dulu. Ya, di yang duplikat ini DKI Jakarta, ya, kemudian Jawa Barat sama Jawa Tengah. Keep only, cuman 3 tok, lainnya hilang, duanya hilang. Panjat ngerjain saya, namanya dari awal 3 saja. Ya itu memang hobi dosen mengerjai gitu. Bercanda, Pak. Kalau gitu ntar nggak bisa ininya, Pak. Betul. Kan katanya kan dosen tidak membebani mahasiswa di luar kemampuannya, mungkin gini. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sama di analytics-nya. Di analytics-nya kita ingin main di trend line. Ya.
trendline. Nah, saya klik masuk ke sini, geser, ada linear, ada eksponensial, dan ada polinom. Ya, ada linear, ada eksponensial, ada polinom. Seperti itu. Kenapa logaritmik dan power tidak jalan? Karena ini bukan polanya, bukan pola logaritmik, dan ini bukan pola power, sehingga dia nggak aktif. Yang aktif itu hanya pola linear, pola eksponensial, dan pola polinom. Lain halnya nanti kalau misalkan ada pola-pola logaritmik, dia akan baca logaritmik, sehingga dia polanya aktif logaritmik. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang linear, masukkan ke linear. Klik linear. Nah, lihat R. Di sini linear, lihat R kuadratnya. Ya. Lihat R kuadratnya. Berapa R kuadratnya? 0,8392. 0,8. 9,8, Pak. Ya, 83 atau sekitar 83%. Ya. Artinya apa? R square-nya semakin mendekati 1, maka dia semakin bagus. Ya. Iya. Coba sekarang Bapak-bapak coba trend line, coba masukkan ke eksponensial dan polinom. Paling bagus mana? Lihat angka R square-nya dulu. Silakan. Yang polinel 0,9, Pak. 90%. Yang mana? Yang polinel. Oh. Polinom. Eksponensial berapa? 0,9, Pak. 0,9. Eksponensial? 0,44. Kalau misalkan yang satu lagi? Polinom? Polinom 0,99. 0,99, ya, Pak. Satu. Artinya apa? Artinya apa 0,99? Artinya apa 0,99 R square? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Hampir tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Betul. Tidak ada faktor lain pengaruhi. Buka bisa, tapi sebetulnya itu kurang tepat. Ngapa? Itu bahasa sosial seperti itu. Nanti akan saya coba jelaskan bahasa statistiknya. Anda bisa menjelaskan lain? Ada yang bisa menjelaskan lain? Oke, izinkan saya sharing pakai Excel ya, supaya bapak-bapak paham apa maksud dari R square ini ya. Nggak apa-apa? Nggak apa, Pak. Oke, saya coba open Excel ya, sebentar. Kelihatan Excel-nya? Saya share. Keluar, Pak. Ini Excel ya, kelihatan ya? Siap. Oke. Nah, mana nih? Oke, ini dia. Ini nih, Excel. Ya. Ini variabel X dan variabel Y. Ya. Variabel X, variabel Y. X-nya itu adalah belanja senjata misalkan ya. Bukan belanja senjata, belanja apa? Senjata lah ya, misalkan kepolisian nih. Misalkan Pak Andreas misalkan ya. Kemudian Y-nya penanganan konflik. Nah, biasanya saya lucu-lucuan kalau masuk saya yang satu saya lucu-lucuan. Lucu-lucuannya apa? Ngapel gitu loh. X ngapel, udah gitu Y-nya kans diterima kayak gitu. Tapi karena tapi karena bapak-bapak semua nggak mungkin saya ngapel gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Misalkan belanjanya 1M gitu ya, berapa 10M misalkan ya, maka total penanganan konflik yang bisa dilakukan misalkan ada sekitar 200 konflik gitu ya, misalkan kemudian 20M maka sekitar 200 konflik yang bisa ditangani gitu ya, 30M maka sekitar 300 konflik yang bisa ditangani, dan seterusnya. Coba saya ini kan saja ya, supaya cepat ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Ini dalam M misalkan ya.
dalam miliar misalkan ya. Walaupun nggak mungkin cukup. Ya ini total konflik ya. Jumlah konflik. Konflik yang bisa ditangani misalkan ya. Nah, kemudian X dan Y ini ya, saya coba petakan seperti ini. Oh, di diagram ya. Diagramkan seperti itu. Kelihatan diagramnya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Yang X apa? Belanja senjata. Beli senjata, Pak. Miliar rupiah. Oke, ya X belanja senjata, terus yang Y-nya konflik. Lihat seperti ini. Saya akan coba buat seperti tadi ya. Add trend line seperti yang saya lakukan tablet tadi. Add trend line. Tegak lurus ya. Linear. Tidak lurus ya. Oke, linear ya. Ini linear ya. Tadi saya bilang apa? Semakin R kuadratnya semakin mendekati 1, maka... Oke, tadi belum terpecahkan. Tadi belum terpecahkan. Oke, lihat di sini. R square-nya. R square. Display R square. Oke. R square-nya berapa ini? 1. Artinya apa? Mendekati 1 semakin tegak lurus. R kuadrat sama dengan 1, garis-garis, titik-titik tersebut, dia pas pada garis. Bisa dipahami ya? Artinya bahwa belajar senjata itu berbanding lurus. Karena linear ya. Dengan langganan konflik. Betul. Seperti itu. Artinya apa? Belajar senjata ini efektif dalam penanganan COVID. COVID. Konflik. Konflik, Pak. Diartikan lain juga, Pak, ya? Konflik. Apa? Bisa diartikan lain, faktor lain nggak ada, kan? Berarti cuma itu satu-satunya, kan? Betul. Ini baru belajar, Pak SBA. Baru belajar. Bisa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu. Biasa kalau dalam sosial itu seperti itu. Tapi dalam ilmu statistik bahwa sebenarnya faktor lain itu kita tidak lihat faktor lain, tapi di sini adalah faktor-faktor yang berpengaruh itu pas pada garis, ya artinya efektif, gitu. Efektif, ya efektif. Nah pada saat misalkan saya intervensi ini menjadi 430, ya apakah R square-nya mendekati 1? Pertanyaan saya. Belum saya enter loh ini. Apakah R kuadratnya sama dengan 1 atau naik atau turun? Sepertinya naik, Pak. Kecil, Pak. Oke. Pengaruhnya. Naik atau turun R kuadratnya? Naik. Tadi berapa, Pak? Sorry, Pak. Tadi berapa? 400. 400 dinaikin jadi 430. Naik. Awalnya naik. Kan 400. 430. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya. Saya enter ya. Iya. Oh, sorry. Oke, okay, kita hitung sama-sama. Ya. Enter aja, Pak. Tuh, ayo, naik. Turun. Oh, R kuadrat itu maksimal 1. Tidak ada 1 koma. Hitungannya adalah 0 sampai 1. Pada saat 1, dia pas mendekati titik. Maksimal. Semuanya. Semua titik-titik itu pas pada garis linear. Ya. Nah, pada saat ada keluar dari 1 ini, keluar dari garis ini, maka keseimbangan terganggu. Artinya apa? Ada beberapa poin yang dia tidak pas pada garis linear. Kemudian saya intervensi yang ini lagi, misalkan jadi 280. Lihat R square-nya, semakin turun. Turun, Pak. Seperti itu. Atau misalkan saya signifikankan, misalkan untuk yang 8 ini, saya jadi 100. Lihat sini. Wah, turun lagi. Nah, seperti itu. Mencong. Paham ya? Paham ya? Ya. Jadi semakin R-nya semakin mendekati 1, ya, atau sama dengan 1 seperti ini, ya, seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa titik-titik ini pas pada garis linear. Ya. Artinya lagi apa? Artinya kalau kita munculkan persamaan linearnya, ini persamaan linearnya nih, 5X tambah 150. Artinya lagi, persamaan ini kita gunakan untuk memprediksi. Kalau misalkan saya ingin penanganan konfliknya di Indonesia, misalkan 800, maka saya butuh berapa X-nya? Ayo, gimana cara ngitungnya? 800 kurangi 150 dibagi 5, Pak.
Betul, 850 dikurangi 150 dikali 650 bagi 5. Oh, dibagi 5. Dibagi 5. 130, Pak. 130. 130. Ya, ya, 130. Kalau kemudian negara mengucurkan dana 200 M, berapa penanganan konflik yang bisa diraih? Y sama dengan 1150. 1150. 100 ditambah 150. 1150. Oke, lihat lagi. Bagaimana cara membuktikannya, Pak? Ini adalah grafik dari sini sampai sini doang. Betul ya? Betul, Pak. Oke, sekarang kita naikkan grafiknya dari sini sampai bawah. Sama nggak kira-kira Y sama R kuadratnya? Ayo. Sama, Pak. Kenapa harus sama? Karena tadi kita menggunakan persamaannya sama. Persamaannya R-nya sama. Itu dia. Coba kita buktikan. Ya, benar tidak? Nah. Oke, saya hilangkan dulu ini. Ada titik maksimalnya kan, Pak? Saya hilangkan ini. Saya hilangkan ini dulu. Oke, nah. Masih berpikiran sama R kuadratnya sama Y-nya setelah melihat titik ini? Sama, Pak. Tidak, kita Pak. Buktikan ya. Tidak. Kita oke, kita buktikan ya. Kita buktikan yang kalah harus naktir yang menang ini. Siap. Oke, kita buktikan. Kita buat dulu nih trend line-nya. Ya. Kemudian kita lihat apa ini? R square-nya. Ah, lihat persamaan Y-nya. Ah, harus traktir ini. Sama, Pak. Sama. Seperti itu. Tapi yang menariknya adalah semakin kita intervensi, misalkan ini jadi 300, ya, yang bawah jadi 400. Seperti itu. Maka, tuh, lihat. Y dan R kuadratnya berbeda. Karena semakin banyak data, itu semakin bagus dia memprediksi. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Nah, apakah bisa digunakan untuk prediksi? Bisa, dengan catatan bahwa ada beberapa titik di sini, yang ini dan yang ini, itu tidak pas atau tidak mendekati garis. Kalau yang lainnya mendekati garis. 0,98 itu mendekati garis atau bahkan pas sama garis. Tapi ada 0,2 yang ini sama yang ini, dia tidak pas mendekati garis. Sehingga pada saat digunakan untuk memprediksi pun, sebetulnya masih bisa digunakan, masih layak selama R kuadratnya itu di atas 0,7-an. Bahkan semakin 0,8 ke atas, itu semakin bagus untuk memprediksi. Paham ya? Siap, paham, Pak. Oke. Nah, persamaan ini tidak hanya persamaan linear, tapi ada juga persamaan eksponensial, logaritmik, polinom, power, dan seterusnya tergantung dari ininya. Yang penting kita lihat R square-nya. R square-nya. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Faham sampai di sini? Ulangi, Pak. Maksudnya jadi R square itu penting dengan dibandingkan dengan persamaan, kenapa? R square itu tadi itu, di sini ada yang bisa menjawab nggak tadi setelah penjelasan saya? Kenapa R square itu penting? Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap variabel terikat. Ya, variabel bebas dan variabel terikatnya seperti itu, ya. Efektivitas juga kali, Pak, ya. Efektivitas juga seperti itu, ya. Jadi orang-orang sosial itu sebetulnya tuh nggak tahu efektivitas seperti apa sih gambarnya. Seperti ini gambarannya kira-kira. Seperti itu cara membuktikan seperti ini cara membacanya gitu loh. Kenapa ini semakin mendekati angka 1 maka semakin semakin data itu semakin terstruktur dan terarah, ya, Pak. Semakin polanya semakin bagus. Semakin bagus untuk bisa memprediksi juga. Tadi itu kita memprediksi tadi ya. Ya. Seperti itu ya. Oke. Kita kan seperti itu. Korelasinya lah ya, korelasinya. Korelasinya, Pak. Korelasinya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, orang-orang itu kan nggak paham korelasi itu apa sih maksudnya. Ya ini. Seperti ini cara membacanya. Ya, ini kalau saya ngajar statistik, ini statistik dasar loh ini. Oke, lanjut.
Lanjut, Pak. Oke. Okay. Nah, sampai bisa cara bacanya ya. Siap. Oke. Okay. Nah, Tableau kemudian dia memiliki fitur buat forecasting di sini. Ada? Forecast ya. Ini sebelah kiri nih, model forecast. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, caranya gimana? Masukkan di sini. Nah, ini dia forecast-nya. Ini forecast nih yang daerah-daerah yang ini nih. Di drag ya, Pak ya? Di drag saja, di drag saja. Saya izin ke toilet sebentar ya. Ini saya beser juga ini ternyata dingin di Bandung. Iya. Ya, Pak. Jakarta panas nih. Pak Fauzi. Ya, siap, Pak. Ini gimana bikin munculin R square-nya? Yang mana, Pak? Ini yang ini kan di trend line. Mm-hmm. Trend line-nya digimanain? Trend line digeser ke di drag ke itunya ke chart-nya. Ah. Terus pilih share screen dong, pilih. Share screen dong biar kalian lihat share screen dong. Oke. Okay. Mana, Pak? Ini ya, trend line. Terus pilih yang mana itu? Pilih. Iya, betul. Yang mau ini pilih yang tadi yang poli yang bagus tuh yang paling terakhir tuh yang itu. Paling tinggi itu yang ini, Pak. Yang polinominal. Polinomial yang paling bagus. Trend line digeser. Geser. Yang ini poly, Pak. Ah, itu ya. Nah, paling tinggi itu. 0,99. 0,99566 ini ya. Harus ya. Terus kalau yang itu yang forecast, Pak. Forecast geser aja forecast-nya. Ini jatuhin. Ah, nah, udah situ aja. Nah. Ini masuk di mana nih? Oh, ini ya. Ada dia, muncul dia. Ah, itu dia forecast. Garis forecast-nya itu. Ini ya? Iya. Total case harus ke... Saya belum bisa baca juga nih. Gimana bacanya nih? Forecast-nya. Andreas. Siap. Sudah selesai, Pak? Sudah, Pak. Bisa uangnya dari pertama nggak, Pak? Dari bikin tabel awalnya, Pak? Dari awal ya, Pak. Atau saya share-sharein punya saya sendiri, Bapak yang bikinin, Pak. Gini. Oh ya, boleh, Pak. Silakan, Pak Andreas. Lah itu udah ada tabelnya. Ya, udah ada grafnya. Punya Panja tadi, Pak. Oh, punya Panja. Ini tadi apa ya? Provinsi. Bukan, Pak. Data. Datanya apa ya? Data apa ya? Data, apa namanya, total case. Bentar, Pak. Ya, silakan, Pak. Total case. Xiaomi dulu, Xiaomi. Data, Pak. Mertua. Iya. Data pakainya ya. Ini kan?
Pak Analytics. Data. Iya, data ini, Pak. Ya. Terus total case. Nolnya di exclude. Ini belum muncul, Pak. Hah? Belum muncul punya Pak Novel. Saya cek open sebentar, saya cek open sebentar. Oh, masih panjat ya? Iya ya. Bukan Pak Novel ini. Ini, Pak. Tadi udah muncul tadi barusan di tim dulu. Tuh, ada kan? Oh, gini, Pak. Entar. Udah. Saya Pak yang kontrol ya, Pak. Saya yang kontrol ya. Ini kan? Ya kan? Nah, oke. Okay. Share screen aja Pak Ketua. Ini Pak, ini saya ini. Enggak muncul, Pak. Pak Ketua? Muncul ini. Muncul kan, Pak? Iya, muncul. Nah. Saya lihat kok. Si nomor 2 aja berarti itu. Hah, masa sih? Iya. Ini muncul, saya coba stop share ya. Di screen nggak ada ya? Ada ya? Nih saya. Ini punya Panjat. Saya nggak ada. Saya share screen ya sekarang ya. Saya share screen ya. Nih. Ah, iya kan? Oh ini Pak, di bagian atas. Ya, itu apa Noval? Di bagian atas, view option. Ya. Terklik di tempat Pak Noval. Gimana? View option. Share screen Noval Nur Rahman. View option itu kata Pak Noval. View option terus share di tempat saya ya. Option. Bukan Pak. Bapak share screen. Yang lain rekan-rekan yang lain kalau mau lihat punya Pak Noval. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Pak Noval share screen-nya nggak apa-apa. Pak Noval share screen biasa. Udah share screen. Udah. Nah, kalau rekan-rekan yang lain mau lihat, itu di view option yang paling atas itu diklik. Nah, nanti share screen, klik di tempat Pak Noval Nur Rahman. Nah, ini munculkan. View option. Bukan, Pak. Pak Noval nggak usah. Oh, saya nggak ada. Teman yang lain. Oh, iya. Teman-teman yang lain itu, ayo. Ayo Mas, lanjutkan Mas Ketua. Silakan take over mouse-nya. Belum awal Pak. Nah itu. Nah ini Pak, yang kosong nih Pak Noval ya. Iya. Pak Ketua, kasih data Pak. Iya makanya ini nanti sama Pak Andreas mau dikerjain aja Pak Andreas. Siap. Satu itu, 4 data aja, 4. Xiaomi-nya Pak, Xiaomi-nya. Siap. Saya sok tahu aja nih. Xiaomi-nya. Iya. Nolnya dihilangkan ya. Terus datanya apa tadi, 3 Pak? 3 data saja. Enggak datanya total case ya, Pak? Datanya provinsi, Pak, provinsi. Total case ya. Total case. Nah, okay. Kemudian ascending ya. Ascending dulu. Nah, terus sambil ngerokok lah, sambil ngerokok, Pak. Scanning coba 3 terbesar atau 4 terbesar. Saya kasih bonus 1. 2. Pakai shift, Pak, pakai shift. 4, nah. 5. Ya, keep only. Nah. Saya bisanya sampai situ doang, Pak. Munculin itu gimana munculin grafik? Oh, enggak bisa ya? Yang grafik yang ini ya punya Pak Novel ya? Pak Fauzi munculin grafiknya Pak. Ini Xiaomi-nya kayaknya munculin grafiknya Pak dari Pak sini Novel. Apa Pak? Xiaomi-nya nggak lengkap. Ini? Standar lah Pak, standar mah. Mana nggak kelihatan di saya nih? Ini Pak Novel itu. View option. Pak Fauzi. Punya Pak Fauzi view option. Saya pakai HP Pak. Oh. Pak, dari data terbesar ini, Pak, gimana bikin ya. Grafiknya, Pak Fauzi? Bikin grafiknya. Oh, Xiaomi. Klik yang... Klik yang... Masalahnya nggak ada ininya, Pak. Nggak ada apanya. Ini nggak diklik, nggak muncul ini. Xiaomi-nya? Muncul, Pak. Iya, di Xiaomi-nya maksudnya ada beberapa icon yang nggak bisa dipakai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti datanya. Bukan, Pak. Datanya. Bukan. Datanya udah benar. Datanya benar. Udah by date kan? By date kan? Eh, D ya? D ya? D ya? Oh, by date dulu, Pak. Pak Andreas. Ya. By date dulu. Date-nya di data. Datanya itu dipilih yang di filter. Terlalu banyak jadinya. Di filter ke D. Ke date, ke date, ke atas. Kiri-kiri date. Atas. Nah, date. Iya Pak, udah Pak. Ini kan per date nih. Udah. Belum, belum. Itu masih per year, Pak. Ya. Year-nya diklik plusnya. Year-nya diklik plusnya sampai ke D. Ah, gini. Benar. Sampai ke D, Pak. Ah, oke. Okay. Nah, ini di Xiaomi. Bisa. Ah, Xiaomi aja. Nah, klik. Kan? Nah, Pro. Oke, okay, tabel dulu. Jadi kan enggak Xiaomi yang itu ya. Oke. Okay. Nah, country-nya dihapus, country-nya di remove, country-nya. Oh, country-nya oh, benar. Oke. Okay. Ya itu. Country klik. Oke, okay, remove. Sama aja. Jangan-jangan. Ya itu. Dari sini, Pak. Bebas. Sama. Nah, itu. Ya itu juga bisa remove. Remove. Ah. Ya. Ya, sekarang pakai itunya, grafiknya. Oh, ini. Aman ya? Aman, okay. Pak. Oke. Terus? Ya, mark label. Kemudian kasih itu, analitiknya dikasih. Analitik. Di analitik. Pergi ke analitik, Pak. Diklik analitik. Oh, bolehlah. Keep only itu. Kemudian diklik analitik. Oke, okay, kasih trend line yang mana? Yang polinom ya? Polinom, ya, polinom, Pak. Polinom, ya. Mana muncul kan? Nah, ulangi lagi. Oh, udah muncul. Oke. Okay. Nah, sekarang kasih lagi forecast. Ya. Oke. Okay. Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke. Okay. Lihat saya sekarang. Stop share ya. Stop share. Stop. Ya. Oke, saya share screen ya. Iya, Pak. Nah, lihat di sini. Ya. Di sini forecast-nya tuh kita bisa jangka waktukan. Ya. Klik yang misalkan salah satu di sini ya. Klik salah satu di sini, kemudian kita klik kanan, ya. Di sini ada forecast. Ada forecast option di sini. Ya. Nah, forecast option ini kita mau sampai berapa lama misalkan until one month. Nah, ini one month ini. Ini sedikit ya one month ya. Misalkan until 2 months. Nah, dua bulan. Nah, seperti ini 2 bulan. Silakan lakukan. Eko format ya. Klik kanan atau gimana Pak? Maaf Pak, caranya tadi forecast-nya. Iya. Klik kanan di forecast, ya. Klik kanan. Tadi kan forecast-nya kan kecil kan? Saya ulangi lagi. Awalnya kan seperti ini yang forecast-nya kan? Ya. Ini sudah ada forecast, ya. Ini di sini kan udah forecast, ya. Iya. Nah, ada forecast di sini. Kemudian kita klik kanan di sini nih. Di sini nih. Nih. Ya. Ya. Di sini klik kanan. Ada muncul forecast. Forecast option. Kok saya ya, nggak muncul ya, Pak? Wah, kurang beruntung kayaknya, Pak. coba. Di share screen. Coba. Bercanda, Pak. Coba share screen, Pak. Silakan di share screen. Di garis ini, Pak. Di sini.
Bukan. Oh. Di itu yang ada warna itu tuh. Itu kan ada warnanya tuh. Apa namanya segitiga bawah. Garis lurus Pak Nopal. Garis lurus. Yang ini ya. Terus ke atas. Terus. Nah, ini situ. Bawa lagi. Nah, di situ. Itu ada nah di situ. Oh, okay. Ada titik. Jadi kita cari titik ini ya gitu. Oh, ini betul. Ya. Betul. Klik kanan. Oke. Okay. Muncul enggak klik kanan coba. Nah, di situ ada forecast. Oke. Okay. Option. Ya. Ya, silakan until 1 month. Two months. Oke. Okay. 2 months. Dua. Ganti dua, Pak. Yeah. Oke. Okay. Nah, ya. Silakan diklik di mana pun. Nah, ya seperti itu. Nah, persamaan forecast ini dia mengikuti persamaan eksponensial yang tadi yang kita lakukan tadi, ya. Nah, ini adalah prediksi yang pesimis, ya. Dan ini adalah prediksi yang optimis yang ke bawah. Ya, masing-masing daerah ada tuh, ya. Seperti trompet, betul ya? Iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa trace tuh angka-angkanya. Nah, angka-angka ini merupakan angka-angka yang moderat. Ya. Angka ini adalah angka yang moderatnya, seperti itu kira-kira. Bisa dipahami ya? Siap. Oke, sebelum ke tanpa intervensi lain, Pak ya. Tanpa intervensi. Ya. Jadi enggak usah hitung rumus-rumus segala macam buat kayak gitu selesai dengan tablet. Ya. Terakhir, ini paling gampang nih. Ya. Paling gampang. Tadi datanya di mana katanya? Oh, ini datanya nih. Datanya ini ya. Ini datanya. Ini kita duplikat dulu. Ah, ya. Tolong share screen dulu, Pak. Tolong share screen dulu, Pak. Jangan lupa, Pak. Astagfirullah. Share screen. Lupa mulu saya. Maklum, ini Jumat sore, Pak. Udah Jumat sore. Bener. Ini maklum ini. Iya, mana di Bandung dingin pula nih. Pengen yang hangat-hangat. Gimana, nih? Gorengan maksudnya. Iya. Aduh, ini harus maaf nih ya, ini obrolan cowok-cowok ini. Panjat mungkin masih 1 month kali ya, Pak? Belum 2 months ya, Pak? Saya sudah 2 months. Oh, beda ya itunya? Apa namanya? Saya lebih, layar saya lebih panjang. Oh, 3 months. Saya 3 months ini. Oke, okay, 2 months. Ah, sudah. Kalau 2 months. 2 months seperti ini, 2 months. Nah, ini dia. Betul ya? Nah, mirip. Oh, ini kebanyakan juga nih kayaknya nih. Coba lihat. Oh ya, 2 ya. 2, Pak. Oke, nah ini 2 ini, ya. Nah, terakhir. Coba ini sheet 1 klik kanan, duplicate, ya. Duplicate kita geser ke kanan, ya. Sehingga kita punya 1:5, ya. Nah, sekarang kita kita coba populasinya kita exclude-kan dulu, populasi kita exclude, ya, sehingga kita cuma punya total active case, ya. Nah, kemudian total active case aja tahun 2021 bulan Maret 2008 kita buat peta seperti ini. Nah, seperti ini. Lihat. Jangan dulu happy. Lihat. Oh, biasanya kalau misalkan peta, kalau misalkan peta itu kan kita kan ingin peta ya, kalau misalkan yang semakin tinggi semakin merah, ya. Cari yang merah, red gold. Merah. Red gold ya. Step color-nya misalkan 10 lah. 10. 20. Biar kelihatan gradasinya. 20, oke. Okay. Nah, silakan lakukan. Oke, okay, sip. Silakan lakukan. Ini rasa-rasa jadi Mendagri nih sebenarnya. Kasih label, kasih apa ini? Kasih total active case, ya. total active case, kasih angka juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Labelnya dikecilin. Jadi sekitar 6, supaya muncul banyak. Nah, silakan, lakukan. Sebentar. Exclude. Yeah.
Anjat, ini berarti kalau kita mau paparkan, presentasikan itu kita capture pakai screen print screen biasa aja ya berarti Pak. Ngerokok dulu. Ini biar kena ininya gimana ya? Biar kena angkanya ya? Coba di share screen, Pak. Biar... biar muncul angkanya gimana detail lah. Iya nih saya juga bingung nih biar muncul angkanya gimana ya? Muncul angka sama provinsinya gimana Pak ya? Kalau provinsi gampang kok. Provinsi klik lembar. Klik T di atas, klik T. T. T label ya. Di atas T itu. Label. Enggak muncul nak muncul angkanya Pak Fauzi. Saya malah muncul angka ini. Oh, udah muncul Pak. Show mark labels Pak. Gimana show, Pak? Show mark labels di T itu. Nah, tapi angkanya dari mana Pak? Ya itu angkanya Pak muncul Pak. Ini T. Di situ ada pilihan show mark ini kan? Label. Labels ya. Yeah. Ini ya Pak. Di label di T itu show Pak. Angkanya Pak. Ya angkanya Pak itu. Hah? Nanti angkanya baru muncul diklik yang T Pak. Pak Andreas klik dulu itu. Ya. Ya. Pak, ya Pak. Ini Pak. Ya, ada. Silakan Pak. Makasih ya Pak. Ya. Eh, Pak Nabi mana Bu? Telepon. Hah? Oh iya. Pak, ada yang bisa share screen nggak biar bisa munculin angka? Muncul angka di T itu Pak, T label nanti show itu Pak. Kagak ada, ini kalau ada beres nih. Lanjut. Saya provinsinya nggak muncul malah. Provinsi nggak muncul. Ini kenapa? Kenapa angka sama? Angkanya muncul tuh. Muncul nggak muncul saya. Oke, saya ulangi angkanya lihat. Ini seperti ini ya. Kayak gini ya. Provinsinya, Pak. Oke. Posisinya seperti ini ya, posisinya ya tadi ya. Nah, tadi belum merah, Pak, belum merah. Belum merah. Nah, di sini masih abu-abu semua tadi. Masih abu-abu semua, masih seperti ini. Sorry. Masih seperti ini. Ya, Pak. Betul. Betul. Oke. Nah, sekarang ya, ya. Kita klik di ini, klik kanan nih, di sini nih. Ya. Atau klik di warnanya, klik dua kali, klik. Seperti itu. Ya. Saya ulangi, diklik di warna di sini. Klik dua kali, kita ganti warnanya jadi warna red gold. Ya. Halo? Ya, Pak. Masih, ya. Pak. Ganti ke red gold, kemudian step color-nya kita ganti jadi misalkan ganti jadi berapa ya? Jadi 10 lah. Ya. Jadi 10. Oke. Okay. Nah, ini dia seperti ini. Bisa diikuti? Misalkan ganti jadi 20, 30. Kebanyakan enggak 30. Nah, lumayan lah. Jadi 30 seperti ini kira-kira. Jadi warna-warni. Sudah? Sampai sini? Bisa? Waduh, bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kasih label, gampang saja provinsi ditarik ke label. Seperti itu. Kan seperti itu. Terus kemudian angka apa nih? Angka total active case.
total aktif cash tarik gak masukkan ke label. Oh, seperti itu. Oh, ini kan tadi kan sudah kita bahas. Itu Pak Rusfi itu. Bisa sampai sini? Ya. Ah, iya 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 ya, Pak. Gampang ya. Kalau udah bisa gampang, Pak. Kalau belum bisa kuning. Ini udah share jadi konsultan kayaknya ini. Kalau kayak iya nih. Bolehlah Pak ajak-ajak kami buat asistennya Pak Anjat lah. Kebalik ini saya yang jadi asistennya Bapak nanti. Oke. Bisa diikuti ya. Oke, lihat di sini ada satu isu di sini sama enggak? One unknown. One unknown Pak muncul Pak. Kira-kira provinsi mana yang enggak muncul? Kalimantan Barat kayaknya Pak. Bukan. Kalimantan Barat ada. Ini Kalimantan Barat nih muncul. Iya. Nih, Jawa, Yogyakarta. Ya, klik unknown-nya, diklik unknown-nya, diklik. Klik kemudian edit location, saya ulangi. Oke Pak, sebentar ya. Pak, jangan dulu Pak. Mana Pak? Oh, jangan dulu. Oke, silakan silakan. Mana unknown-nya enggak kelihatan Pak? Kanan bawah kanan. Unknown-nya itunya dihilangin dulu Pak. Oh, kanan iya, bawah. Pak. Klik oke. Okay. Klik oke, okay. Kemudian edit location. Edit location ya. Nah, ya. DIY your data daerah istimewa Yogyakarta, tapi si tabel itu ngebacanya seperti ini. Ya, nah ini dia DI Yogyakarta. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, muncul DI Yogyakarta. Selesai. Terakhir. Terakhir. Lihat sini, lihat sini. Sudah selesai semua yang tadi? Yogyakarta sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, lihat sini. Selain sheet di sini ya. Di sini pun sebelah sheet itu ada dashboard. Ya. Ada dashboard. Klik dashboard-nya di sini. Klik dashboard. Oke. Dashboard itu apa sih? Dashboard itu merupakan gabungan dari sheet-sheet tadi. Digabung nih, sheet-sheet yang tadi kita buat sebelah sini nih. Bisa ya. Diulangi, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, saya ulangi. Ya. Oke. Okay. Sabar nih. Banget, Pak. Jadinya. Sabar Pak, sabar gitu. Apa? Apa? Itu lanjut ya. Oke, nah ini kan tadi kan kita kan edit gitu ya, new worksheet. Nah sebelahnya di sini ada dashboard, new dashboard. Bisa dilihat? Bisa kelihatan ya, new dashboard ya. Klik new dashboard. Oke. Nah klik new dashboard di sini ada dashboard yang tadi kita buat tadi. Sheet ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 5, dan seterusnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ini untuk menyediakan dashboard bagi pimpinan. Ya. Nah, caranya gimana? Klik aja ke sini. Misalkan kita mau klik yang ini. Klik, tarik. Nah, taruh di sini. Satu. Ya, lihat saya dulu. Kemudian ya. Kita mau yang ini, ya. Misalkan ya. Yang ini, klik lagi. Nah, bebas. Posisinya mau di sini, mau di sini, mau di sini, segala macam. Bebas. Misalkan saya taruh di bawah, ya, seperti itu. Kemudian, misalkan yang sheet yang peta, ini saya mau taruh di, misalkan peta di sini. Nah, seperti itu. Atau saya ulangi lagi. Ulangi lagi, Pak. Aduh. Oke. Berat. Yang peta dulu. Peta yang di bawah, yang peta, Pak. Peta yang di bawah, oke. Ini satu dulu di sininya peta ya. Kemudian ya. Untuk yang, misalkan grafik yang ini, taruh di atas. Seperti itu ya. Satu lagi misalkan grafik yang ini taruh di kanan atas. Oke, selesai sampai di situ. Kita bisa kasih lihat kepemimpinan seperti ini. Nah, seperti itu kan. Nah, gimana caranya? Tinggal full screen aja yang ini. Full screen presentation mode. Oke, ini dashboard kepemimpinan. Pimpinan butuh ini. Misalkan apa namanya Jakarta. Oh, ini Jakarta, ini Jakarta, ini Jakarta ini. Jawa Timur. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Seperti itu. Menarik seperti ini kan? Ya, betul ya. Tidak? Silakan lakukan. Betul Pak. Silakan lakukan.
Gampang, tinggal di drag aja selesai. Pak, dashboardnya sebelah mana Pak? Kok nggak muncul saya? Wah, itu kurang sesajen itu kalau nggak muncul itu. Ini sesajen. Di bawah. Ini di bawah nih, yang ini di dashboard. Nih. Oh, yang itu, oke. Okay, kotak-kotak keempat itu. Ada? Siap, ada Pak. Oke, ya. Kalau gitu sesajennya cukup kalau gitu. Kalau muncul. Sudah semuanya bisa? Bisa, Pak. Sip. Oke, kalau bisa, maka pertemuannya berakhir. Boleh nanya, Pak? Silakan. Ini kan berarti kita belum bisa mengoperasikan ya, Pak. Belum menganalisis, mungkin kalau udah bisa menganalisis gitu kan. Sambil belajar cara baca grafik. Ya. Kalau menjadi data engineer, data scientist. Ya. Atau data engineer, nah menyusun datanya gimana Pak? Data preparation-nya kan untuk bikin CSV ini kan berarti kan harus ada aplikasi atau kumpulan data seperti apalah, formatnya bagaimana, nah itu gimana? Okay. Kan kita nanti data tesis kita kan benar-benar dari lapangan gitu Pak. Iya, betul. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai Kaggle tadi ya. Nah, Kaggle itu sebetulnya bagaimana kita menyajikan data, mempersiapkan data itu tuh tadi seperti format yang CSV yang tadi. Tinggal bapak-bapak nanti menyusun data, mencari data, merapikan data, memvalidasi data, dan seterusnya. Itu masih format yang basicnya tentunya ya. Itu format orang teknis lah ya. Nah, bapak-bapak itu nanti kalau di sini sudah oke, data-data sudah siap untuk diolah, nah diolahnya menggunakan table ini. Mengolahnya itu merupakan data tadi yang data yang awal tadi itu sebetulnya disebut sebagai big data tadi, raw material ya. Nah, membersihkan terus mengolah dan seterusnya ya. Untuk siap pakai itu adalah data bukan data saintis, data analis. Nah, pada saat kita bicara, data itu harus berbunyi, beranalisa, prediksi, dan bisa mempreskripsi, yang tadi ya, memprediksi segala macam ya, itu sudah masuk ke data saintis. Seperti itu. Jadi level yang tadi yang kita sudah sharing dari awal itu sebetulnya kita sudah membahas tiga. Yang pertama, big datanya. Karena data itu tidak bisa diolah menggunakan Excel. True, ya, 13.000 baris, ya, nggak mungkin, ya. Kemudian, yang kedua, tadi kita juga menganalisa data-data yang null, data-data yang minus, segala macam, bahwa ini nggak layak, segala macam, itu sudah juga, ya. Kemudian, data saintis, tadi kita sudah memvisualisasikan, memprediksi, dan kita bisa membaca data, itu sudah data saintis, sebetulnya. Jadi, sudah levelnya sudah data saintis. Seperti itu. Cuman memang, mesti banyak jam terbang untuk bisa mempelajari ini. Tadi yang saya ajarkan sebetulnya ini adalah data-data yang sifatnya basic seperti itu. Tapi nggak sih basic sampai dengan middle lah seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan nanti ada waktu cukup saya akan coba explore ke arah advance barangkali ya. Tapi nanti itu butuh waktu lah bapak-bapak juga seperti itu. Nanti kita akan main ke perhitungan customize, menggabungkan beberapa tabel. Udah gitu kita mempivotkan tabel di table supaya lebih benar-benar oke lagi segala macam itu butuh waktu. Nanti kalau misalkan bapak-bapak sudah expert ini, nanti minta saya nanti akan sharing lagi. Silakan. Artinya mungkin kalau kita pendalaman ke intermediate atau advanced itu berarti kita masih dibicara di data analisis siapa ya? Betul data analisis. Nah, tapi sebetulnya sudah nyerempet ke data saintis karena tadi kan kita sudah bikin prediksi. Nah, maksud saya misalkan ini kan kita sehari ini kan data kita udah punya nih Pak dari yang Kaggle. Nah, kalau kita bikin sendiri, ngebangun data sendiri kayak gitu kan berarti masalah. Kan. Nah, itu enggak masalah. Caranya maksudnya belajar kan perlu belajar juga Pak ya, cara supaya bisa jadi data set. Cara bikin data set.
Oh, nggak masalah. Ini tablet bisa bisa membaca data Excel kok. Jadi data-data ini produksi di kantor Bapak Ibu pun bisa diolah pakai tablet juga. Oh, oke. Okay. Siap, siap. Nggak masalah. Tidak harus si ASVI segala macam, tidak harus. Ya syukur-syukur kalau misalkan formatnya mesti dibaca seperti CSV Excel, tapi kadang-kadang format JSON pun bukan kadang-kadang format JSON pun ini bisa dibaca menggunakan tablet juga. Baik, baik. Seperti itu, ya. Baik. Pak, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan, Panjat, silakan. Silakan Pak Bu. Kalau tadi dia kan misalnya kita ingin sandingkan Pak antara data COVID dengan data pertumbuhan ekonomi misalnya Pak. Itu permasalahannya kan entitasnya kan harus sama Pak, entiti yang provinsinya. Betul, betul, betul. Nah, itu harus bagaimana sama Pak ya? Kalau misalnya data di pertumbuhan ekonominya tidak sama, itu berarti harus kita urutin dulu ya Pak, provinsinya. Data pertumbuhan ekonomi tidak. Jadi gini, satu entitas harus sama. Misalkan nama provinsinya tuh jangan satu daerah istimewa Yogyakarta, jangan yang satu lainnya lagi DI Yogyakarta, itu nggak akan connect. Harus DIY, harus DIY, kayak gitu. Harus sama seperti itu. Sehingga nanti dibacanya bisa. Gimana caranya? Nah, di data source, saya sharing sedikit ya. Ini sebetulnya ini levelnya sudah ini. Nah, ini di data source, ini kita tinggal add di sini, Pak. Ada add nih. Ya, add. Nanti di add sini, ya. Nanti kita tambahkan data, misalkan pertumbuhan ekonomi, kayak gitu ya. Saya kebetulan nggak ada. Misalkan gini, data kesehatan misalkan. Saya ada nggak data kesehatannya? Fastcash, coba ya. Fastcash. Oke, ini yang pernah saya ngasih lihat ke UGM. Bentar, saya save as dulu. Saya save as dulu di desktop, ya. Sekarang nanti bisa kebayang. Oke, ini data Fastcash nih. Sebetulnya setelah saya sharing ke Kementerian Kesehatan, Pak itu bukan data Fastcash. Oh, data apa ini? Saya bilang kayak gitu. Ini data apa ya? Lupa saya. Tenaga kesehatan, nakes, ya. Oke, gini caranya nih. Ini add, ya. Data Fastcash tadi saya taruh di desktop. Ini nih. Kelihatan Pak? Pak kelihatan ya? Oke, ya. Fastcash. Nah, data Fastcash kebetulan nama provinsinya sama dengan nama provinsi. Nah, di sini dia. Ini data Fastcash nih. Saya klik data Fastcash, ya, nih data Fastcash ini ya. Nah, data Fastcash ini harus saya sandingkan dengan data COVID, ya Pak Fauji ya. Caranya gimana? Ini adalah tabel Fastcash, sheet yang dari Fastcash yang ini, sheet 3 ini. Masukkan sini, lihat. Nah, koneksinya di sini nanti minta provinsi, mana provinsi? Provinsi. Nah ini provinsi. Ini untuk yang COVID ya, provinsi. Ininya pun saya sandingkan dengan provinsi ya. Bentar, apa ya di sini ya? Nama provinsi. Bentar. Ini nih, subregion 1. Ini nama provinsi ini. Ini sebenarnya nama provinsi. Nah, seperti ini ya. Subregion 1 nama provinsi ya, sehingga di sheet yang baru, misalkan saya add sheet baru, di sini ada dua. Satu untuk yang awal yang ini, yang COVID, yang satu lagi di sini adalah nakes, C3. Nah, kebidanan, jumlah unit, parosian, segala macam. Ini bisa disandingkan seperti itu. Ya, misalkan ya C3 ini, saya total activity case misalkan ya. Ini asalkan dulu total activity case ditambah dengan jumlah apa tenaga medis ya. Nah ini muncul tenaga medis ini, nggak ada ini kosong nih, kosong ini dalam artian nggak ada datanya ya. Tenaga medis gambarkannya gimana? Kita bisa gunakan seperti ini, seperti itu, label provinsi. Nah seperti ini rata-rata. Nah, seperti ini. Total tenaga medis dan total active case. Seperti itu. Kebayang ya, Pak Fauji ya? Oke, di Mas masih di-mute itu suaranya. Selesai nih, Pak Fauji. Langsung nih. Akhir semester langsung kolokium nih. Datanya ada semua nih, COVID. Gampang ya? Lanjut.
Kalau ya, kalau ya, tidak kasusnya tidak sama nama provinsi berarti harus kita urutkan dulu, Pak ya. Kita betul, samain dulu. Nama provinsi harus diurutkan dulu, harus samakan dulu nama provinsinya. Itu PR-nya memang. Iya. Ya. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami baik, ya? Pahami, Pak. Oke. Makasih, Pak. Yuk sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau misalkan ada masalah apa segala macam, silakan nanti kontak saya. Nggak, bisa. Pak. Ya, Pak. Mau, ya gimana nah, sih, Pak? Cuman waktunya ada lewat banyak nih, Pak. Udah lewat banyak. Mohon maaf ini. Jadi saya jadi korupsi. Pak, kasih Pak enggak nih, di mana kasih aman. Ya. Oke, okay. Gini saja. Nanti kalau ada permasalahan, ya. Sebenarnya ya, gimana, saya Pak? Masih mau tanya Pak terkait dengan SMA ya, social media analysis ya. Social media analysis. SMA, oke. SMA ya. Apa namanya? Kan ada beberapa teknik ya Pak terkait dengan itu. Betul. Sebenarnya saya ingin bertanya dengan Pak Anjat, mungkin di next time lah ya Pak, atau saya nanti boleh, bisa berbicara lah. Boleh kontak. Makasih Pak Anjat. Yuk sama-sama ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh kontak saya lah. Ya. Kalau ada permasalahan segala macam. Nah ini mohon maaf nih, tadi saya kepotong pipis, kepotong ketemu dekan, segala macam. Ya. Oh, tapi, biasa Pak, terima kasih. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya, karena sampai sekarang pun saya sudah 4-5 tahun saya masih menggunakan tablet gitu ya, untuk analisa segala macam, itu sangat menarik sekali, sangat membantu sekali ya. Kalau ada apa silakan diskusikan, saya siap untuk diskusi segala macam, silakan. Ya. Kalau mau diskusi di Bandung, lebih enak lagi misalkan ada lesen kantor ini mau diskusi dengan dia tuh kayak silakan ya. Kanya saya kantor saya di Dipati Ukur, silakan ya. Kopi nih di Bandung nih enak nih. Dipati Ukur. Iya, atau mau rame-rame ke Bandung di saya urut saya kopi. Enggak rame-rame ke Padang Mas Enjan. Pak, nanti kita di Dago Pak ya. Ketemu di Dago Pak. Aman, bisa diatur. Enjan, izin Pak. Gimana? Satu lagi Pak. Setelah ini itu aja. Kita mau close, kita save S-nya kemana, Pak? Save S-nya dulu ke dalam bentuk apa, Pak? Save S dalam bentuk tablet. Tablet ya, tapi workbook ya, Pak ya? Iya, tablet. Mau gambarnya mau di-save bisa, masing-masing sheet bisa di-save juga bisa, atau mau di-export ke dalam PowerPoint juga bisa. Oke. Ya, gampang itu. Enak sekali buat presentasi ya. Oke, Pak. Terima kasih siap. Bapak-bapak dan Ibu ya. Terima kasih Mas Enjan. Mohon maaf kalau misalkan saya ternyata apa namanya ada kecewa ke saya apa segala macam, mohon maafkan ya. Ya, sampai ketemu lagi kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.